Selamat sejahtera pada semua yang berbahagia. TS, Insinyur TS Tuan Haji Rahim Selamat, Timara Pengarah 1 bahagian kemahiran teknikal BK Timara, yang berusaha Dr. Muhammad Nur Nordin, Ketua Seksyen Teknologi Kerjutan Perubatan Unicare BMI, yang berusaha Puan Nur Khairah Ibrahim, Penyeras Program Teknologi Komunikasi Unicare BMI, yang saya hormati semua pegawai-pegawai BKT daripada MARA, Ketua Timbalan-Timbalan Pengarah KKTM dan juga MJII, Ketua-Ketua Program dan juga para-para pesyarah daripada KKTM Ledang dan juga MJII dan juga para-para pesyarah di Universiti Kuala Lumpur yang mungkin hadir pada hari ini. Selamat datang ke sesi webinar taklimat program Bachelor of Electronic Engineering Technology bersama Medical Electronics dan juga Telecommunication di Unicare BMI di bawah pelan pelaksanaan 3+2 bagi pelajar-pelajar Kolej Kebayaran Tinggi MARA, MJII dan juga IKM. So diharapkan saudara-saudari semua yang sudi hadir pada sesi pada hari ini berada dalam keadaan sihat dan sentiasa dirahmati. Sebelum kita mulakan forum ataupun webinar atau taklimat pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillah. Okay, seterusnya webinar kita pada kali ini alhamdulillah amat bertuahlah dengan kehadiran Insinyur TS Tuan Haji Rahim Selamat yang sudi meluangkan masa bagi perkongsi maklumat dan pengalaman beliau lah pada para pelajar yang ada bersama pada hari ini. Di bawah inisiatif 3+2 ni adalah juga bawah inisiatif dan ilham daripada Tuan Haji Rahim sendiri bersama BKT MARA, dan kita dengan Kak Tuan tu amat berterima kasih lah pada pihak BKT dalam mengusahakan 3+2 ni untuk para pelajar di KKTM dan MJII ni. So tanpa membuang masa, saya serahkan pada Insinyur TS Rahim Selamat untuk memulakan taklimat. Dipersilakan. Saya share je. Okay, dah nampak slide lah? Nampak Tuan Ji. Kejap saya nak ni, bateri pula nak habis. Okay, pada yang, pada rakan-rakan semua, adik-adik semua, anak-anak semua, boleh majukan link kepada semua rakan-rakan anda kerana taklimat ni penuh dengan informasi untuk artikulasi pelajaran, juga informasi tentang keadaan industri yang terkini jugalah. Okay, majukan link pada semua rakan-rakan Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua hadirin. Terima kasih kepada pemudah cara atau moderator kita pada pagi ini, iaitu teknologi specialist Dr. Zulkifli Mahmudin, Timbalan Dekan Jabatan Pembangunan Mahasiswa dan Gaya Hidup Kampus Unicare BMI, yang berbahagia Puan Nur Khairiah Ibrahim, penyelaras program pensyarah komunikasi pensyarah teknologi komunikasi Unicare BMI, juga bersama kita Dr. Muhammad Nur Nordin, Ketua Seksyen Teknologi Kejuruteraan Perubatan Unicare BMI, dan juga semua kepada timbalan-timbalan pengarah yang ada bersama kita ni, daripada KKTM Ledang, Dr. Kamil, dan juga mungkin daripada MJII, daripada Dr. apa ni, Puan Aznira, juga kepada ketua-ketua jabatan. Saya nampak Cik Salahuddin tadi ada tu, yang lain saya tak nampak ni, dan juga ketua-ketua program semua pelajar-pelajar, anak-anak yang dihormati sekalian. Apa khabar semua? Ingat saya lagi ke? Ini pelajar ke kita Meledang, takkan tak ingat? Ingat. Okay. Pagi ni nak bagi tazkira ke apa? Bagi tazkira dulu. Untuk pengetahuan Dr. Zul, dulu masa saya duduk di Ledang tu, memang ketika hari Selasa, malam Selasa bulan Rabu tu memang ada slot saya lah bersama-sama dengan pelajar. Jadi tak tahulah diorang ni ingat lagi ke tidak kan. Wallahualam. Okay, jadi pada pagi ni pada anak-anak yang dihormati sekalian, khususnya kepada
graduan dan juga bakal graduan KKTM Ledang dan juga MJI. Jadi pada pagi ni saya lebih kurang insya-Allah lah lebih kurang dalam 20 minit lah saya bagi taklimat pertama dulu berkaitan dengan Hala 7 program MARA ni, dan selepas itu nanti kita akan serahkan kepada ahli-ahli panel daripada BMI untuk menerangkan laluan artikulasi yang boleh disambung oleh anak-anak lah untuk belajar di Uni KL BMI. Jadi pada pagi ni saya nak share dengan anak-anak semua bahawa kita di MARA ni bermula sebenarnya idea ni dah lama dah kan untuk menjalankan program yang kita panggil dia program artikulasi 3+2 ataupun dia panggil 3 tahun peringkat diploma di KKTM ataupun di MJI dan juga 2 tahun saja peringkat sarjana muda. Tapi sebenarnya selama ini memang kita pun ada artikulasi, memang tak dinafikan ya, memang kita ada artikulasi, mana pelajar-pelajar lepasan daripada KKTM juga IKM memang mereka boleh menyambung pengajian ke Universiti Kuala Lumpur. Tapi jangka masa yang diberikan pada masa itu lebih kurang dalam 4 tahun ataupun paling kurang pun boleh dapat 3 tahun setengah. Ada setengah tu boleh dapat exemption, ada setengah tu dia tak dapat exemption. Jadi di sini kita lihat pihak BKT MARA ni kita selalu memikirkan macam mana nak buat laluan fast track kan. Jadi kebetulan ni semua rezeki anak-anak yang ada depan saya ni bahawa kita bermula tahun lepas sebenarnya. Tahun lepas pihak MQA pun telah mengeluarkan satu keliling baru yang membenarkan ya, maknanya membenarkan kalau kata dalam program yang sama. Contoh dia macam sekarang di KKTM Ledang menjalankan program diploma kejuruteraan elektronik biomedical perubatan bioperubatan, dan kalau dia menyambung pengajian dalam ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan elektronik bioperubatan dalam kluster yang sama adalah dibenarkan. Jadi oleh demikian kita ambil peluang atas kebenaran tersebut dan kita telah streamlinekan, maknanya pihak BKT yang mengawal sila program-program di KKTM MJI ni kita telah berhubung dengan pihak Uni KL untuk kita streamlinekan balik ataupun kita murnikan balik silibus-silibus kita agar pelajar-pelajar ataupun graduan daripada diploma KKTM dan juga MJI boleh meneruskan pengajian dalam masa yang singkat, tak payah tunggu sampai 3 tahun setengah ataupun 4 tahun. Jadi itu satu benda yang agak buang masa yang kita pun atas kebenaran tersebut kita dah dapat memetakan silibus-silibus kita, dan setengah tu kita murnikan. Kalau macam kita tak cukup, kita telah mencukupkan. Jadi yang ada bersama-sama saya ini ada anda semua dipanggil kerana untuk KKTM Ledang kita rasa bersyukur kerana tanpa ada buat pemurnian pun memang dah dapat pun 50%. Dapat 50% dia punya pengecualian kredit. Tapi bagi 4 program yang lain jangan susah hati. Sebab kita pun dalam dalam ke arah itu. InsyaAllah mungkin bermula tahun depan. Tahun ni buat kita buat-buat ni kita masih lagi dia orang tak dapat. Tetapi boleh dapat tapi dalam 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah ataupun 3 tahun. Okay, pendek juga tu. Tapi untuk radiologi ni dia boleh dapat 2 tahun. Dan kita pun dah lihat pengecualian kredit tu boleh sampai 50%. Jadi contoh kalau macam peringkat ijazah ni, anak-anak belajar lebih kurang dalam 140 kredit, maknanya boleh dapat 70% pengecualian tu berarti 50 kredit. 70 kredit boleh boleh dikecualikan. Jadi itulah tempoh tu jadi pendek. Itu satu peluang yang boleh digarap lah ataupun boleh dicakup oleh anak-anak ni. Jangan tunggu lama lah. Okay, lebih-lebih lagi macam musim pandemik ni kita lihat bahawa kerja pun tak ada. Jadi saya mencadangkan lah bagi anak-anak ni jangan buang masa kan, nak cari kerja kan payah. Jadi gunakanlah peluang kan dalam masa pandemik ni, grab dia dalam masa tak lama pun 2 tahun ya. Lepas tu dapat je degree nanti, bila anak-anak nak sambung belajar dah senang, nak sambung kerja dah senang, maknanya dah ada degree dah lega dah kan. Jadi ambil peluang ni daripada disia-siakan. Sebab saya kadang-kadang saya lihat juga dalam FB ni ada juga pelajar-pelajar yang masih tak kerja lagi, duduk kampung pun ada kan. Daripada duduk kampung ke baik pergi belajar. Itu pandangan saya lah. Okay, jadi insyaAllah macam mana MARA ni sentiasa memikirkan masa depan pelajar
untuk bersama-sama dengan Tibet Mara. Jadi sebelum tu anak-anak di Menteri Sekalian, saya nak share sikit lah berkaitan dengan kerangka pendidikan Mara. Sebab apa saya nak ceritakan ni, kadang-kadang ramai orang di luar sana, termasuklah pelajar-pelajar IKM, KKTM, MJI, termasuk juga cikgu, kadang-kadang pun dia tak perasan perkara ni. Mereka tertinggal, mereka menganggap bahawa macam Universiti Kuala Lumpur ni adalah universiti swasta yang sama macam apa, macam Sunway College, macam mati apa, macam lain-lain lah kan. Sebenarnya memanglah dia punya register tu adalah register sebagai universiti swasta, tetapi sebenarnya dia adalah hak milik Mara. Mara punya, Universiti Kuala Lumpur ni Mara punya kan, Mara punya. Kalau anak-anak semua, adik-adik semua nak tahu, ramai mungkin tak tahu sejarah tu. Saya tahu sejarah tu kan. Sejarah penubuhan Universiti Kuala Lumpur ni pada tahun 2000 dulu, nama dia adalah dipanggil Universiti Teknikal Mara. Cuma dia dijenamakan semula, dijenamakan semula dengan nama Universiti Kuala Lumpur. Itu saja. Kalau ikut asal dia adalah Universiti Teknikal Mara. Universiti Teknikal Mara ni, kalau segi sejarah penubuhannya dulu, dia adalah memang untuk laluan pelajar-pelajar daripada IKM, KKTM, MJI ni. Itu yang pertama ni. Jadi saya nak ajak semua sekali ni, faham pelasapah tu. Kenapa Mara buat tubuhkan Universiti Kuala Lumpur ni? Sebab dia nak bagi peluang dekat you all lah. Maknanya laluan daripada pelajar-pelajar daripada Giat Mara, IKM, KKTM, dia boleh meneruskan pengajian sampai ke peringkat Universiti Kuala Lumpur. Tapi ramai yang tak tahu. Bila ramai tak tahu, dan ramai tak nak pergi. Sedangkan ini adalah ITMA, dipanggil Institusi Pendidikan Mara. Jadi kalau kita lihat sini, dalam kerangka pendidikan Mara, yang objektif ni ataupun dia punya outcome dia, dia nak menghasilkan menghasilkan pelajar profesional, usahawan dan juga pekerja komputer. Maknanya tuan-tuan ni, anak-anak yang ada depan saya ni, anda semua bukan kami nak ajar untuk sekadar dapat diploma saja. Bukan sekadar anda belajar peringkat KKTM Ledak saja ataupun MJII saja. Kami nak bawa you all peringkat yang lebih tinggi lagi supaya one day you are the professional. You besok bukan setakat label ni, mesti professional. Tapi nak dapatkan professional tu mesti ada degree. Jadi kalau kita lihat di sini, itulah hasrat Mara. Yang keduanya mungkin kita nak jadi usahawan, nak lantik you all jadi usahawan, korporat kan. Mungkin one day you akan jadi korporat. Tapi nak jadi korporat mesti ada degree kan. Lepas tu mesti melahirkan pekerja kompeten. Kita nak bawa you all ni kompeten yang paling tinggi sekali. Bukan sekat so-so je. Kita nak yang paling tinggi sekali kompeten yang all you all kena dapat. Jadi kalau tengok di sini, Mara ada dua pilar pendidikan yang kita tawarkan kepada kaum putera kita. Pertamanya kalau tengok belah kanan tu adalah menjurus kepada pilar profesional dan pendidikan tinggi. Okey, profesional dan pendidikan tinggi ni khusus kepada program-program yang soft trade seperti perakaunan, perbankan Islam, business study, itu semua belah kanan tu. Jadi kalau tengok ada kawan-kawan you all semua yang belajar dekat mana, dekat KPM, dekat College Profesional Mara, dekat College Politek Mara, dekat College Universiti Politek Mara, ni semua tu universiti itu adalah, ini semua ni ada yang saya sebut tu adalah institusi pendidikan Mara. Dan kita ada satu lagi pillar yang kita panggil dia pillar pendidikan teknikal dan vocational, atau lebih dikenali sekarang ni yang panggil TVET. TVET ni lah dia. Jadi untuk TVET ni, kita menawarkan program bermula daripada tahap 1 semuanya sampai ke tahap 8. Tahap 1, tahap 8 ni adalah satu kerangka yang mengikut kerangka kelayakan Malaysia, atau orang panggil dia MQF, Malaysian Qualification Framework, ataupun bahasa Melayu dia kerangka kelayakan Malaysia. Jadi kalau kita lihat situ, maknanya apa yang Mara buat sama aja macam yang digariskan oleh MQF. Maknanya kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 di peringkat sijil yang dijalankan di Giat Mara ataupun di IKM, dan kita ada tahap 4 dan tahap 5. Tahap 4 tu adalah diploma, yang tahap 5 tu adalah advanced diploma yang kita jalankan di KKTM, MJI dan juga GMI. Dan anda-anda semua yang depan saya ni, anda sekarang ada tahap 4 dan tahap 5. Sebenarnya anda boleh lompat lagi atas lagi. Kita ada tahap 6, tahap 7 dan tahap 8 yang ditawarkan di Universiti Kuala Lumpur. Apa dia tahap 6? Tahap 6 adalah peringkat ijazah. Tahap 7, ijazah sarjana muda. Peringkat 7 tu adalah master ataupun sarjana. Dan tahap yang ke-8 tu adalah peringkat kedoktoran ataupun panggil PhD lah. Jadi kalau lihat di sini, Mara telah menyusun satu kerangka yang daripada sijil sampai ke peringkat atas.
Tapi ramai orang tak rebut, ramai yang tak tahu kan. Ramai yang macam macam nampak macam benda lain kan. Sebenarnya inilah kerangka pendidikan MARA. Jadi masuklah, lalulah laluan yang telah kita sediakan. Okey, seterusnya saya nak sharing tengok pada pagi ni. Berdasarkan kerangka yang saya tunjukkan tadi, maknanya MARA ni sekarang ni, cuba tengok yang gambar bawah sekali tu. Tengok slide saya yang belah bawah ni, yang belah kanan, yang belah kiri, bawah tu. Kalau kita lihat melalui kerangka pendidikan MARA yang kita gariskan tu tadi, kita telah, MARA telah menubuhkan 270 institusi. Bukan sikit-sikit tau. 270 institusi. Iaitu kita ada 231 pusat Giat MARA. Maknanya Giat MARA ni diikut parlimen. Parlimen kita ada berapa? Sekarang kan parlimen tengah, ni kan tengah banyak-banyak ahli parlimen kan ni tengah kan, tengah mengundi-undi apa semua ni. Jadi kita tahu bahawa parlimen tu jumlah dia di Malaysia ni ada 222. So daripada 222 tu nampak di sini maknanya kalau ikut Giat MARA tu ditubuhkan untuk mengikut parlimen dan mengikut komuniti. Dan syarat kemasukannya sangat mudah. Dia memerlukan 3M saja. Boleh membaca, boleh menulis dan boleh mengira. Dan kita ada up sikit lagi, iaitu kita ada di peringkat mana? Di peringkat IKM. Kita ada 14 institut kemahiran MARA ataupun IKM. Kita ada 10 kolej kemahiran tinggi MARA. Kita ada 1 MGII. Kita ada 1 GMI, German Malaysia Institute. Dan kita ada 13 cawangan Universiti Kuala Lumpur. Jadi jumlah keseluruhan bagi Institut Tibet MARA kita ada 270. Tu dia. Ramai yang tak tahu kan? Ini info ni saya bagi ni. Okey, seterusnya melalui 270 institusi tu, kita menawarkan ada 14 kluster. Kluster, saya tak nak baca semula 14 kluster tu, mungkin semua tahu. Dan kluster yang salah satu daripada kluster yang anak-anak ada dekat sini, iaitu kluster electrical and electronic dan juga medical and healthcare. Jadi di sini anak-anak ada dalam bidang ni. Dan kalau kita lihat daripada 270 institusi ni, kita telah menawarkan 363 program yang sedang berjalan sekarang ni. Iaitu kita ada 128 di peringkat sijil, iaitu 100 di Giat MARA, 28 di IKM. Kita ada 149 di peringkat diploma, iaitu 23 di IKM, 53 di Kolej Kemahiran Tinggi MARA, termasuk anak-anak yang sekarang sedang belajar ni, anak-anak ada dalam kumpulan tu, dalam kumpulan 53 tu. Lepas tu ada GMI, 21 program di GMI, 5 di MGII dan juga ada 247 di Universiti Kuala Lumpur. Dan di Universiti Kuala Lumpur pula ada 54 program ijazah, 21 program sarjana muda, sarjana dan 11 PhD. Okey, seterusnya saya tunjukkan artikulasi. Apa maksud artikulasi? Artikulasi ni maksud dia laluan. Laluan yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar MARA. Siapa tu pelajar MARA? Pelajar MARA mereka yang masuk IMA kan? Termasuklah anak-anak yang ada depan saya ni, yang sedang mendengar ni. Anak-anak semua ni adalah dipanggil pelajar MARA. Jadi untuk pelajar MARA, kita dah menyediakan satu laluan daripada peringkat sijil sampai ke peringkat PhD. Jadi kalau lihat di sini, cuba tengok yang belah kiri dulu. Saya tak nak cerita bahkan, saya ambil belah kiri dulu sikit ya. Belah kiri ni kita ada satu laluan yang kita panggil dia Pure Tibet. Pure Tibet ni maknanya dia betul-betul totally Tibet. Macam contohnya di Giat MARA mereka mengambil di Giat MARA pelajar-pelajar mengambil dalam sijil kemahiran Malaysia tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang dikenali sebagai SKM tu. Ramai dengar kan SKM tu kan? SKM tu lah. SKM tu maksud dia sijil kemahiran Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Okey, daripada Giat MARA, mereka boleh menyambung pengajian di peringkat mana? DKM, Diploma Kemahiran Malaysia Tahap 4. Itu label dia adalah label diploma. Contoh yang paling mudah, di KKTM Ledang sekarang ni kan, pelajar-pelajar ICT daripada Giat MARA Tanjung Agas Mua tu, selepas tamat mereka pada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, mereka sambung setahun setengah saja di KKTM Ledang. Ambil dalam bidang apa? Diploma Kemahiran Malaysia Tahap 4. Dan mereka itu boleh menyambung pengajian sebenarnya ke peringkat Ijazah Sarjana Muda Teknologi. Saya silap tu ya, bukan teknologi kejuruteraan, teknologi. Di mana-mana Universiti Kuala Lumpur tawarkan. Jadi dia boleh sambung tu dalam bidang apa? Teknologi. Bermula tahun 2020 yang lalu,
memang kerajaan telah membenarkan mereka laluan TVET ni, yang totally TVET ni, dia boleh menyambung pengajian di peringkat sarjana muda teknologi. Saya tak pastilah yang untuk ICT, tapi yang sekarang ni yang kita tengah buat di UKL tu, di untuk mechanical di UKL MFI, dia ada sampai tahap ijazah teknologi di MFI dalam kimpalan, aircon, automotif, semua tu ada. So saya rasa ICT pun lagi boleh di mana-mana ni kan. Okey, seterusnya tengok belakangan. Belakangan ni adalah program-program yang diiktiraf oleh ETEC. Program-program yang diiktiraf oleh MQA dan ETEC. Jadi kena ingat bahawa program-program yang kita jalankan di IKM, KKTM dan juga MJII yang nama dia kejuruteraan ataupun teknologi kejuruteraan, memang kita mendapatkan pengiktirafan daripada ETEC. ETAC, lembaga ataupun di bawah lembaga jurutera Malaysia. Jadi anak-anak yang belajar ni sekarang, jangan suhati, memang anak semua ni dah dapat sijil diploma yang dijalankan di KKTM Dedang MJI ni, memang dah dapat pun pengiktirafan daripada lembaga jurutera Malaysia. Jadi ke mana selepas itu? Sepatutnya selepas tamat belajar di sini, sambung di Universiti Kuala Lumpur. Sekarang ni untuk elektronik dan juga electrical, kita ada Universiti Kuala Lumpur BMI. Ini yang kita sebut, kita panggil pensyarah yang ada ni. Nanti Dr. Zul dengan tim ni akan bentang sebentar lagi. Maknanya inilah laluan dia. Maknanya selepas tamat daripada diploma kejuruteraan ataupun teknologi kejuruteraan, anak-anak boleh sambung belajar di sarjana muda kejuruteraan ataupun sarjana muda teknologi kejuruteraan di Universiti di UKL BMI Kuala Lumpur. UKL BMI. Selepas tamat tu nanti, jika berpeluang masih ada kemampuan, pergilah sambung belajar dekat sarjana kejuruteraan ataupun teknologi kejuruteraan di UKL. Lepas tu boleh buat PhD pun di UKL. Dan sejarah pun ramai pelajar-pelajar lepasan daripada IKM yang daripada sijil, sekarang ni yang bergelar doktor pun ada. Kalau dekat BMI tu ada anak murid saya tu kan, Dr. Malik. Dia daripada itu, memang saya ajar dia tahun 93 dulu di IKM Jasin. Tapi sekarang dia dah ada PhD, doktor dah, dan menjadi pensyarah di Universiti Kuala Lumpur. Jadi ada peluang. Jadi anak-anak yang ada depan saya, inilah laluan artikulasi yang kita buat khusus kepada anak-anak MARA. Jadi kalau kata anak-anak yang ada depan saya ni, kita dah ada sediakan tempat, tak nak pergi tempat kita, sayanglah. Kan? Sayang kan? Kita dah ada tempat kita, kita pergi tempat orang lain buat apa? Kita kena lalulah tempat kita sebab kita dah buat kan? Kita dah buatkan dia punya laluan-laluan dia. Okay? Jadi pada pagi ini saya nak terangkan sikit berkaitan dengan program 3+2. Okey, 3+2 ni anak-anak, bahawa program ni kita nak kecilkan. Macam saya sebut awal-awal tadi kan. Kalau sebelum ni pelajar-pelajar daripada KKTM, IKM ni ataupun MJI, kalau dia sambung belajar di Universiti Kuala Lumpur, tapi kita pun tak boleh nak salahkan Universiti Kuala Lumpur sebab masa tu syarat pun tidak membenarkan, hanya membenarkan dalam 30%. Tapi hari ni bahawa MQA pun telah membenarkan dalam 35% sehingga 50%. Alhamdulillah, ini adalah peluang pada you all. Mungkin yang bagi abang-abang yang awak punya sini-sini yang dah lepas tu, itu rezeki diorang lah kan. Tapi rezeki you all sekarang lagi baik, maknanya you dapat 2 tahun penawaran dalam bidang sarjana muda. Okay, apa yang kita buat ni, tujuan dia adalah untuk dapatkan streamline kita daripada tahap 1 sampai ke tahap 8. Yang kedua, kita nak mewujudkan laluan artikulasi pengajian TVET daripada peringkat diploma ke peringkat ijazah sarjana muda dalam tempoh yang singkat dan tidak membebankan. Jadi sebelum ni kalau nak belajar, ramai orang tak nak belajar, fikir belajar degree lagi 4 tahun kan ataupun 3 tahun setengah. Sekarang ni kita dah pendek kan, 2 tahun ataupun ke 2 tahun setengah. Jadi macam sayang lah, rasa macam kalau kita dah buat yang ni, dah bagi laluan ni, kita dah buatkan, kita dah designkan laluan ni, kalau anak-anak tak ambil peluang ni, rugilah. Sebab peluang ni kita tak bagi kepada orang lain, kita bagi kepada laluan lepasan KKTM, IKM saja. Kan? Ini saya macam sayang lah kalau tak diambil. Yang ketempoh pengajian, kita daripada 2 tahun di peringkat sarjana muda dengan perpindahan kredit 50%. Dan kalau boleh yang keempat ni, kita memastikan bahawa pelajar-pelajar dalam ekosistem Pendidik Kamara ni kekal sehingga ke peringkat tinggi. Sebab you all ni dah kira anak MARA. Jadi kami kalau boleh you all terus pengajian tu dalam sistem Pendidik Kamara yang kita dah sediakan. Lepas tu kita ada perakuan MQA. Jangan susah hati. Memang ijazah yang dikeluarkan oleh, yang ditawarkan oleh Universiti UKL Kuala Lumpur ataupun UKL BMI ni,
memang telah pun mendapat pengiktirafan daripada Lembaga Jutera Malaysia iaitu ETAC ya, untuk ijazah teknologi kejuteraan. Okey. Seterusnya kita buat ni juga kerana kita nak apa tu menyahut ataupun kita kena mencapai ke mencapai KPI yang ditetapkan oleh MARA, dipanggil PSM ni, Plan Strategik MARA, mana kita sebagai sumber tenaga utama kerja negara di bawah strategi 7 teras kedua, mana kita nak memperbanyakkan lagi golongan-golongan proportional di dalam masyarakat. Okey, jadi objektif program 3 plus 2 ni tadi, pertama macam saya sebut tadi, iaitu menyediakan laluan artikulasi yang lengkap lengkap dalam ekosistem pendidikan MARA. Yang keduanya, kita nak bagi tempoh pengajian di kalangan pelajar, dalam kalangan pelajar diploma ke peringkat ijazah sebelumnya boleh disingkatkan kepada 2 tahun. Seterusnya, kita boleh buat perkongsian ilmu, kepakaran dan teknologi antara KKTM, IKM, GI dengan Universiti Kuala Lumpur. Dan yang keempatnya, dapat mengurangkan jumlah kos pengajian. Okay, jumlah kos pengajian ni tuan-tuan, maksud begini, kalau sebelum ni, kalau tuan-tuan belajar selama 4 tahun, tuan-tuan kena bayar selama 4 tahun. Tapi yang ni, tuan-tuan hanya bukan bayar, diberi pembiayaan selama 4 tahun. Jika tuan-tuan belajar untuk 2 tahun, jadi tempoh dia mesti lagi kurang. Kan? Contohlah, kalau kata kos pengajian untuk 4 tahun RM70,000. Tapi kita dah pendekkan dia selama 2 tahun, jadi kos pengajian dia boleh kepada RM50,000. Ibaratnya macam tu lah. Jadi nampak tak? Ini saya bagi contoh. Tapi tak, kiraan sebenar nanti tuan-tuan akan dibentangkan oleh pihak UNIKL lah. Tapi maknanya dapat dikurangkan dia punya jumlah kos tersebut. Okay, nanti saya akan terangkan lebih detail apa yang maksud kos pengajian dan juga pembiayaan macam mana. Bila orang ni boleh sebut je kos pengajian, dia orang macam ada risau sikit. Sebenarnya ada, nanti ada cerita, ada keistimewaan dia. Nanti saya ceritakan sebentar lagi. Okey, ini dia punya konsep pelaksanaan. Cuba tengok konsep pelaksanaan ni, cara gambar rajah ni. Kalau dulu, kalau sebelum-sebelum ni, perbandingan konsep pelaksanaan dia, kalau KEDA biasa, pelajar daripada KKTM Ledang ni contoh, dia 3 tahun. Kalau dia sambung dekat UNIKL ataupun mana-mana universiti awam, dia adalah 4 tahun. Ramai pelajar-pelajar kita, saya faham kan, dia belajar dekat universiti-universiti awam lain kan. Rasa saya, dia orang boleh dapat pengecualian kredit pun hanya 1 semester, 3 tahun setengah. Jadi di situ kita nampak jumlah belajar daripada daripada diploma sampai ke degree lebih kurang 6.5 ke 7 tahun. Terlampau panjang. Ini yang kita bincang-bincang atas kelulusan ataupun kebenaran yang dibenarkan oleh MQA tersebut, maka kita pun cepat-cepat ambil peluang ni, kita berbincang balik dengan Universiti Kuala Lumpur bahawa kita telah memendekkan jumlah pengajian di peringkat sarjana muda, maknanya belajar 2 tahun, 3 tahun di peringkat diploma di KKTM Ledang atau MGI, hanya 2 tahun saja belajar dekat Universiti Kuala Lumpur. Nampak tak adik-adik? Sini. Ringkas kan? Okey, cuba bayangkan konsep yang 3 tahun ni, kalau tengok pelajar-pelajar yang cemerlang-cemerlang tu, yang dapat 12A, yang dapat 10A tu kan, dapat 11A, mereka akan belajar dekat matrikulasi selama setahun ataupun setahun setengah. Lepas tu mereka akan sambung lagi 4 tahun di peringkat degree. Berapa jumlah dia? 5 tahun setengah. Sekarang adik-adik yang di depan saya ni, awak belajar 2 tahun dekat IKM, KKTM Ledang, lepas tu 2 tahun je dekat Universiti Kuala Lumpur. Berapa tahun? 5 tahun. Sama ke tidak dengan kawan-kawan awak yang dapat matrikulasi tadi? Sama. Nampak tak? So, ini peluang yang kita bagi dekat anak-anak semua supaya dapat ringkas lah. Kita pun faham kalau anak nak belajar sampai 7 tahun, umur dah dekat 28 tahun baru tamat ijazah, bila masa nak kahwin kan? Jadi ini umur sebelum 25 je dah boleh dapat ijazah. Bolehlah cepat kahwin. Ya tak? Boleh ada kerja. Okey. Itu yang pentingnya lah. Kan? Seperti ini lebih penting lagi ialah untuk memberikan apa ni pengetahuan dan juga inilah ilmu yang lebih tinggi sebenarnya. Dan juga tak maulah anak-anak semua kena ingatlah satu masa nanti zaman hari ni kalau tengok pun zaman dulu-dulu, zaman saya dulu 20 tahun yang lalu kalau nak bekerja SPM tu masih boleh pakai lagi. Zaman akan datang ni maybe dah tak adalah. Paling-paling tidak pun dia mesti ada apa ni diploma pun ataupun degree. Mungkin 70% dia nak pakai degree. Jadi kena grab sekarang. Jangan besok fikir, bila dah dekat 2-3 tahun, bila orang perlukan degree lambat. Masa tu baru nak masuk belajar. Anak pun dah ada 3 kan. Tapi kalau jiwa kental macam saya tak apa. Saya masuk universiti umur saya 33.
Saya memang masa tu dah ada dua anak. Kan? Jadi anak-anak kena kita bagi peluang yang lebih ringkas lagi. Okey, yang ni untuk program kluster elektrik. Ini saya tak payah teranglah. Ini untuk elektrik saja. Sebab elektrik ni dia ada special sikit sebab dia ada program chargement tu yang dia 5.5 tahun. Macam anak-anak tadi elektronik 5 tahun. Tapi yang untuk kluster elektrik ni dia 5.5 tahun. Ini saya tak payah teranglah. Saya skip. Okey, kalau tengok di sini, berdasarkan perincian pada tahun ini, kemungkinan kalau anak-anak semua setujulah bila selepas penerangan ni nanti bagi mereka yang dah bergraduan, boleh daftar dan insyaAllah kita akan mulakan, kalau tak silap saya, perbincangan saya dengan Universiti Kuala Lumpur, kemungkinan you all akan mula masuk daftar pada 26 September. Maknanya ada lebih kurang dalam sebulan sekarang ni. Kita bagi sebulan setengah ni, kita anak-anak bagi fikir. Jadi kalau kita lihat sini, pelajar elektronik, data dan transmisi daripada KKTM, daripada MGI ada 70 orang pelajar. Dan daripada radiologi ni, kalau ikut saya punya statistik yang saya tengok di HQ ni, kita ada 66 orang pelajar. Jadi 66 orang ni untuk pelajar-pelajar radiologi ni masuklah kan, jangan tak masuk kan. 66 orang kita bagi sekarang dah 2 tahun untuk sambung peringkat sarjana muda. Okey, ni saya masuk dekat implikasi kewangan. Okey, tengok. Implikasi kewangan, okey, di peringkat diploma kosong. Kenapa saya tulis kosong? Sebab semuanya ditaja oleh MARA kan. Anak-anak kan MARA dah bagi taja masa selama belajar 3 tahun dulu kan. 2 tahun setengah ataupun 3 tahun di mana? Di KKTM Ledang ataupun MGI. Satu sen pun MARA tak ambil kan. Semuanya MARA taja. Duit kocik lagi dapat RM300 sebulan. Okey, tapi di peringkat sarjana muda, untuk dekat unit KL ni, MARA tak boleh taja lah lagi. MARA dah tak boleh tanggung lagi lah. Tapi walaupun MARA menyediakan pembiayaan. Apa maksud pembiayaan? Okey, pembiayaan yang MARA akan membiayai pengajian untuk belajar di Universiti Kuala Lumpur ni adalah yuran pengajian. Ni saya yang tunjuk ni contoh. Tapi yang sebenarnya mungkin boleh tanya dengan nanti pihak unit KL akan terangkan. Okey. Tapi saya dapat roughly ni macam ni lah. Maknanya untuk program ni dia sebenarnya bergantung pada Universiti Kuala Lumpur, dia ikut program-program dia. Tapi untuk elektronik ni saya tak pasti macam mana, nanti Universiti Kuala Lumpur akan terangkan. So yuran pengajian untuk 2 tahun anak-anak cuma bayar diberikan pinjaman pembiayaan sebanyak RM34,000. Lepas tu yuran kompetensi jika ada RM4,000, kalau tak ada tak adalah. Lepas tu allowance sehari hidup. Kalau dekat masa dekat diploma dapat RM300 kan. Yang kat sini allowance hari hidup MARA bagi pembiayaan RM16,000 sepanjang 2 tahun tu. Lebih kurang dalam 1 bulan RM700. Kalau RM700 tu, kalau anak saya tu hari masa belajar degree tu, dia pandai dapat RM700, RM400 dia ambil dia beli kereta untuk dia nak belajar kan. Dia boleh bayar untuk kereta, RM300 dia pakai. Dia tahu lain bapak mak bapak dia tanggung. Jadi sekarang ni untuk pembiayaan ni, bagi mereka yang tak ada duit, jangan suhati. MARA sediakan pinjaman. Kalau you all, orang yang B40, memang MARA sediakan pinjaman ini. Okey, pinjaman ini ataupun pembiayaan ini, kita panggil dia pembiayaan mudah alih. Pembiayaan mudah alih itu maksud dia macam mana? Maksud dia, anak-anak kena belajar selama 2 tahun tu, kena belajar sampai habis lah. Kalau belajar tak habis, tu kena bayar balik. Dekat MARA, dekat KKTM pun sama kan? Kalau KKTM tu kan, kalau kata anak-anak belajar separuh jalan, memang kita charge. Kena bayar balik. Jadi sama juga kalau yang ni. Kalau bayar belajar tak habis, ikut suka-suka je kan contoh. Kena bayar balik lah. Tapi kalau belajar sampai habis, katalah anak nak belajar alhamdulillah sampai 2 tahun, lulus, bayar pembiayaan balik kepada MARA. MARA tak sebut pembiayaan balik sebenarnya. Sumbangan. Sumbangan balik kepada MARA 10% ke 15% je. Maksud di sini, kalau katalah anak-anak belajar degree selama 2 tahun ni RM54,800, sumbangan balik kepada MARA tu 10% kepada 15% je. Maknanya bayar balik dalam RM5,400 je. RM5,480 hingga RM7,000 lah, kalau 15% dalam RM7,000. Itu je. Dan bayar balik pun bukan MARA suruh bayar balik selepuk kan. Minimum dia 100 sebulan. Kan? Kalau 100 sebulan tak mampu pun tak faham kan. Gaji masa tu gaji jurutera sebagai jurutera elektronik mungkin dah RM5,000 kan. Takkan bayar 100 sebulan pun tak boleh kan. Jadi ini peluang yang kita bagi. Ramai orang tak faham, orang ingat belajar pinjam MARA tak bagi pembiayaan RM54,800, bayar balik pun RM50,000. Tidak, MARA pun bukan zalim, kita pun tak zalim. Kita pun ada peraturan yang kita bagi.
Iaitu kita bagi you all ni bayar balik 10% je. 10% hingga 15%. Kan? Tapi dengan syarat. Ya? Syarat dia mesti sampai habis. Jangan tak habis belajar. Jadi di sini kalau kita lihat, sangat menguntungkan lah kalau nak belajar kan. Mana ada tempat lain kan? Kat Mara je kan kita bagi kat you all ni. Okay. Saya terus pergi kat sini. Ini kita punya hala tuju. Tengok hala tuju dia. Jadi anak-anak sekarang ni saya tak nak baca yang bawah ni. You all jangan baca yang bawah. You baca yang atas ni. You all sekarang ni dah ada yang peringkat warna merah ni. Tengok yang warna merah ni. Jangan tengok warna biru. Biru ni laluan DKM. Laluan daripada yang ambil DKM lah. Tapi you all ni yang warna merah. Sekarang ni you all telah pun melepasi diploma kejuruteraan MQA ataupun ITEC ni, Lembaga Jentera Malaysia. Anak-anak cuma sambung dekat sini je. 2 tahun dekat ijazah sarjana muda. Okey, apa anak-anak yang dapat selepas tamat ni nanti? Anak-anak boleh dapat, boleh berdaftar dengan jurutera profesional ataupun boleh berdaftar dengan teknologi profesional. Itu yang dapat IRTS. Perasan tak tadi yang saya punya nama tu kan? Dekat pangkal nama saya tu kan? Saya ada dua-dua. IR jurutera profesional pun saya dapat. Teknologi profesional pun saya lulus peksa. Jadi anak-anak pun boleh ke sini. Tak ada masalah. Inilah laluan yang kita buat untuk anak-anak. Okey. Saya nak cerita sikit tentang engineering teknologi dengan engineering. Okey, nanti anak-anak mungkin ada depan saya ni akan bertanya, kami belajar di Gegen Ledang, belajar dalam bidang engineering. Kenapa nak ambil ijazah engineering teknologi? Sebenarnya jangan susah hati. Kedua-dua ni sama ada ijazah engineering teknologi ataupun engineering, dia adalah kedua-dua pengiktirafan yang sama diakredit oleh ITEC. Ni ITEC ni. ETAC ni kan. Maknanya dua-dua ni iktiraf. Ya, dia jangan ambil yang tak iktiraf. Kalau awak ambil yang engineering teknologi yang tidak diiktiraf oleh ITEC, memang tak boleh dapat IR lah. Nak dapatkan IR ni mesti dia masuk dalam sarjana muda engineering teknologi yang diiktiraf oleh ITEC. Jadi Universiti Kuala Lumpur yang satu, memang Universiti Kuala Lumpur dia punya accreditation dia memang melalui ITEC. Jadi walaupun anak tadi daripada engineering masuk dekat ITEC, dekat engineering teknologi, tak ada masalah. Tengok dia punya pemberat belajar dia. Sebenarnya belajar dia sama. Kalau tengok bawah ni, belajar tajuk yang lebih kurang sama je. Ni saya ambil satu contoh. Maknanya belajar dia lebih kurang sama je tajuk dia. Cumanya dia segi pemberat belajar tu. Kalau ambil dalam engineering teknologi, dia punya theoretical dia agak kurang sikit berbanding dengan practical. Kalau macam engineering pure ni, dia practical, theoretical dia banyak. Practical dia sikit. Tapi oleh kerana kita konsep engineering teknologi, kita practical banyak. Dia punya theoretical tu sikit. Itu maksud dia. Percentage je. Jadi kalau kita lihat, itulah pembezaan antara engineering teknologi dan juga jurutera. Kejuruteraan. Okey, ini kalau nak tengok dekat website. Lembaga Jurutera Malaysia. Kalaulah kata anak ambil dalam bidang ni, Bachelor of Engineering Technology di BMI. Sebenarnya anak-anak boleh daftar sebagai jurutera profesional. Macam mana cara dia? Okey, selepas tamat sini, anak-anak boleh menjadi engineering technologist. Daripada engineering teknologi, anak-anak selepas tamat 2 tahun nanti, pihak UKL akan buatkan bridging course selama bukan 6 bulan. Maka anak-anak layaklah mendaftar sebagai graduate engineer. Lepas graduate engineer, maka layaklah menduduki peperiksaan sebagai jurutera. Ambil lah ni. Dan satu lagi, anak-anak boleh ambil dekat sini. Yang apa nama? Ni teknologis ni. Ni tak ada masalah. Bila dah ada ijazah kejuruteraan ni, ijazah teknologi kejuruteraan nanti ataupun teknologi kejuruteraan, pergi je daftar dekat lembaga, dekat M-Board. Selang berapa tahun, 3 tahun boleh duduk peperiksaan untuk sebagai teknologi profesional. Sama juga dekat IR, sama juga. Untuk IR, laluan dia macam ni. Selepas tamat belajar di Universiti Kuala Lumpur, anak sebenarnya boleh berdaftar sebagai jurutera teknologis. Ada sebenarnya jurutera teknologis di melalui BM, melalui BEM, Lembaga Jurutera Malaysia. Lepas tu buat bridging course. Lepas tu boleh daftar sebagai jurutera profesional. Ataupun satu lagi cara kaedah, ambil master. Sambung lagi terus master, dapat dalam master tu nanti Dr. Zul akan terang lebih lanjut. Maka melalui doktor, melalui course tersebut, layak juga berdaftar sebagai graduate jurutera. Dan selepas 3 tahun, buat layak menduduki peperiksaan sebagai jurutera profesional. Dapatlah gelaran IR satu ni. Dapatlah gelaran insinyur. Insinyur. Okay, jadi anak-anak itu saja
saya ada dua slide lagi. Sebelum saya mengakhiri untuk serah kepada pihak Universiti Kuala Lumpur, saya minta maaf lah saya nak cakap 10 minit tapi dia lebih lah, setengah jam. Setengah semangat ni kan. Jadi melalui di sini kalau anda nak lihat, Alhamdulillah saya pun dulu daripada bawah je. Saya dulu daripada daripada Pusat Latihan Belia. Saya dulu pelajar sastra. Lepas tu saya dalam diploma saya ambil dalam engineering, electrical engineering. Lepas tu dalam degree saya pun ambil dalam ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik. Lepas tu master saya pun dalam master kejuruteraan elektrik. Alhamdulillah pada hari ni saya pun boleh dapat gelaran ataupun mendapat pengiktirafan profesional daripada Lembaga Jurutera Malaysia sebagai IR dan juga teknologis. Jadi dua-dua ni anak-anak yang ada depan saya ni layak boleh dapat satu hari nanti. Tapi dengan syarat lah kena berusaha. Okay, anak-anak semua, impian menjadi realiti. Jangan susah hati. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya dah buktikan. Saya dulu daripada seorang pendawai elektrik, wireman je. Ni tengok sijil saya ni, sijil charge wireman ni. Sijil saya wireman dulu nampak tu. Wireman. Saya ada sijil wireman ni. Saya ada sijil wireman, saya ada sijil chargeman. Dan sekarang ni pun saya bergelar jurutera. Jadi anak-anak yang depan saya, peluang yang ada ni buatlah, jangan dipersia-siakan. InsyaAllah impian boleh menjadi kenyataan dan MARA telah pun menyediakan laluan untuk anda semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada Dr. Zul. Terima kasih Insinyur Profesional Teknologis Tu Haji Rahim Selamat atas taklimat yang begitu padat dengan makluman pada adik-adik, anak-anak semua untuk mengetahui lebih lanjut tentang macam mana misi dan visi MARA ni, terutamanya bahagian PKT dalam menggalakkan program 3+2 ni untuk artikulasi anak-anak semualah, adik-adik kita semua ni. So izinkan saya terlebih dahulu untuk berkongsi tentang apakah ia Universiti Kuala Lumpur. Mungkin Tuan Haji pun sudah menceritakan sedikit tentang Universiti Kuala Lumpur. So saya tidak perlu kata waktu mengulangi apa yang telah diceritakan, iaitu kita dah establish sejak 2002 through the merging of 5 technical institute sebenarnya. So BMI ini salah satu daripada 5 lah technical institute yang bergabung untuk menghasilkan Universiti Kuala Lumpur pada tahun 2002. Seperti yang telah dimaklumkan, kita ni memang fully owned by MARA. So kita sebenarnya adik-beradik dalam satu keluarga. So dan juga first entrepreneur technical university lah. Okay, dari segi number kita ada 12+1 campus, kita ada 13 campus keseluruhan, kita ada 140 program dan kita dah ada 22,000 graduan lah, seluruh Malaysia lah, dalam dan luar negara. Kita ada international student juga, kita ada 50,000 dah yang bergraduan alumni kita. Dari segi staff keseluruhan kita ada 2,600. So ni antara kelebihan yang ada di UniKL lah. So kalau kita tengok dari segi uniqueness UniKL ni, sama je macam KKTM sebenarnya. Kerana kita ni berdasarkan kepada setiap kampus satu specialization. Okay, so di BMI kita adalah di bawah, secara umumnya kita di bawah elektronik dan juga electrical dan elektronik. Dan kita ada specialization dalam medical electronics dan juga telecommunication yang kita ada pada hari ni lah, dua ya, medical dan juga telecommunication yang kita ada pada hari ni. So sama kalau adik-adik tengok, anak-anak tengok, adik-adik tengok di KKTM tu sendiri pun memang setiap satu kampus tu ada niche program dia. Ledang dengan biomedicalnya, MGII lebih pada electronicsnya, microelectronicsnya, dan juga kita ada di Kemaman dengan oil and gasnya. Okay, so konsep yang sama kerana kita adalah satu keluarga lah sebenarnya. Okay, so dari segi specialization seperti yang saya katakan tadi, kita ni di bawah electrical electronics dan juga ada medical dan telecommunication. Yang terbaru kita ada khusus dalam sustainable energy. Nanti kita akan dengar lebih lanjut daripada ketua section iaitu Dr. Muhammad Nur dan juga ketua program Puan Nur Khariah menceritakan tentang lebih lanjut tentang subjek-subjek yang core dalam kita punya program di bawah medical dan juga telecommunication lah. Okay, saya izinkan saya sebut sedikit ceritakan pasal sejarah BMI ni. Kerana saya dekat di hati lah bila kita cakap pasal KKTM, pasal IKM dan juga dengan MARA ni. Kerana saya juga merupakan student di Tuas Politek. Pada ketika tu MARA tiada
program tiada institut yang menawarkan diploma. Pada masa itu ada sampai IKM saja. IKM menawarkan sijil. So pada September 1993, kerana MARAS ni sentiasa memikir ke depan, BKT pada masa itu pun sentiasa memikir ke depan, oh kita perlu ke artikulasi daripada sijil, perlulah ada naik ke diploma. So dia wujudkan satu college, institute yang dipanggil Tuas Politek pada ketika itu di Semenanjung Perkasa Kuala Lumpur. Sayalah antara studentnya yang menjalankan program HND pada masa itu, Higher National Diploma, masuk pada 1994. Ada rakan saya, Encik Zubir dekat sini, juga merupakan alumni Tuas Politek. Dan juga Dr. Muhammad Noor yang ketua seksyen bagi medical, juga merupakan alumni daripada BMI, British Medical Institute. Okay. So semua ni bekas-bekas pelajar ni yang ingin kata waktu apa, menyumbang bakti balik kepada MARA lah. Okay. Pada ketika itu saya berada pada kedudukan adik-adik. Pada ketika itu saya berada pada kedudukan adik-adik, kita graduat dengan diploma, saya masuk kerja ke Intel. Intel teknologi saya buat di Penang, dalam apa, buat IC saya pula ke Intel. Okay, so dan saya nampak pada ketika itu dengan diploma saya ni, ada yang degree baru masuk, dia terus menjadi engineer 2. Saya masuk diploma engineer 1 pada ketika itu. Kan? So bila saya tengok, saya punya kompetensi lebih tinggi, saya punya hands on lebih tinggi kemahiran saya. Tapi saya tengok, untuk jadi lebih apa, naik ke arah engineer 2 yang lebih profesional ni, oh saya perlukan degree tu, saya perlukan artikulasi tu. Kan? So saya pun pada ketika itu MARA mula merancang untuk membentuk, daripada Tuas Politek merancang untuk membentuk BMI, British Medical Institute pada ketika itu. Saya telah ditawarkan untuk sambung belajar ke peringkat ijazah. So saya pun tak pun membuang masa, saya kata inilah peluang saya, dan saya pun sambung dengan ijazah saya bersama dengan MARA pada ketika itu di bawah perancangan untuk mewujudkan British Malaysian Institute pada November 1997, mulanya dia incorporatekan. So saya balik dan mula bekerja di BMI pada tahun 1999. Sekejap je saya buat. Ini yang kita nak cuba jayakan bersama adik-adik semua ni. Iaitu saya buat diploma tu dah selesai, saya buat degree saya dalam masa setahun setengah je. So itu yang kita cuba gunakan dia punya artikulasi tu untuk sama-sama berkongsi dengan adik-adik lah. Dan pada Januari 2003 berlakunya gabungan di antara BMI, MFI, Malaysian France Institute, Malaysian Spanish Institute, Malaysian Aviation dan MIMET, kalau tak silap saya, lima ni bergabung mewujudkan Universiti Kuala Lumpur pada tahun 2002 sebenarnya. 2002. Okay. Dan untuk adik-adik yang mungkin belum tahu kan, so kita dah menjalankan program medical ni macam saya katakan tadi di BMI diploma sejak 94. Sejak 94. Ijazah kita menjalankan di BMI, kita mula introduce ijazah di pada tahun 2007. So dah lama dah tu, 2007 kita mula ambil intake 2008, so dah lama. Dah hampir 13 tahun Okay, alright. So pada tahun 2008, pihak UniKL, BMI, pihak saya sendiri telah diberi amanah dengan MARA, kerana pada saya MARA ni sentiasa memikir ke depan. Tak pernah ada IPTA sendiri pun, IPTA tak pernah terfikir untuk createkan medical ni. Tak pernah terfikir nak createkan program telekom yang ada niche-niche tertentu. Tak pernah terfikir, tapi MARA pada ketika itu dia terfikir. Dia nampak perancangan masa depan, perlunya ada tenaga pakar dalam industri ini. Dia mewujudkan program diploma tu, kemudian dia mewujudkan program ijazah. Dan bila pada tahun 2008, kita telah diberi amanah dan peluang untuk bersama-sama dengan MARA untuk mewujudkan KKTM Medan. So kita dapat satu peluang yang mana, okay, ini adalah rangka kosong, ini adalah bajet yang diberikan ni, kita rangkakan silibus dia, kita rangkakan peralatan dia, ruang latihan dia apa semua. So kita dapat kata orang tu peluang untuk memberikan satu khidmat kepada MARA dalam membangunkan KKTM pada ketika itu. So banyaklah, saya rasa Puan Azlira daripada MGII pun banyak memberikan tunjuk ajar pada kami. Hajah Zarina, pengarah daripada
MGI juga banyak memberikan tunjangan kepada kami dalam sama-sama membangun Titan Ledah lah. Tuan Haji Rahim Selamat sendiri pun banyak membantu kami dari segi memberikan pelan-pelan dan idea untuk sama-sama kita membangunkan lah. So dan saya rasa pada ketika ini PKTM Ledang dan MGII adalah hasil daripada forward thinking yang berlaku pada ketika itu, yang mana kalau kita tengok tiada yang boleh compete dengan keadaan peralatan yang ada di Ledang dan keadaan peralatan yang ada di MGII yang memang niche ke dalam bidang yang telah dirancang dahulu. So tak ada, di Asia Tenggara pun saya rasa tak boleh lawan. Yang mana satu institut yang penuh dengan terkini untuk menghasilkan adik-adik lah yang kompetensi dia tertinggi. Okay, dan kita nampak pada ketika 2003 ni bila terbentuk Universiti Kuala Lumpur, MARA merancang untuk adanya artikulasi itu ke peringkat ijazah. So dia tak nak stop dekat diploma je, dia nak createkan pula ijazah pada ketika itu. Dan terbentuklah Universiti Kuala Lumpur, kemudian terbentuklah juga Universiti Kuala Lumpur ni bukan saja menawarkan ijazah saja anak muda, dia juga menawarkan master dan juga menawarkan PhD. Dan kita pun dah melahirkan ramai alumni. Dan oleh kerana kita dah bermula awal, so kalau adik-adik tengok di industri sekarang, ketua-ketua, manager-manager di pusat-pusat healthcare dan sebagainya, di kawasan-kawasan industri-industri telekomunikasi, mesti akan terjumpa dengan alumni daripada Universiti Kuala Lumpur. Okay. So itulah dia antara sejarahnya dan saya nampak lengkapnya perjalanan dan perancangan MARA dalam mempersiapkan pelajar-pelajar MARA dengan segala kelengkapan yang penting untuk pekerjaan di masa hadapan ni lah. Okay, so di mana kita, saya rasa kita, ini semua sedia maklum lah, Unity Mission Institute ni berada di Gombak, Selangor. Okay, dan kita berada di Satu Malaysia. Okay, dari specialization kita nak bercakap hari ini tentang telecommunication dan juga medical electronics. Dua khusus yang akan dibincangkan pada hari ini yang special dibentuk bersama dengan BKT untuk mendapatkan 3+2 untuk adik-adik. Di BMI kita kita berbangga dengan bukan setakat adik-adik mempunyai ijazah sarjana muda, adik-adik juga akan ada peluang untuk mendapat professional dan industrial recognition. Di bawah Unicare BMI, di bawah program telekomunikasi, kita ada Cisco. So di Ledang pun ada Cisco, betul? So di Ledang dalam program ICT ni juga boleh artikulasi ke bahagian telekom, program telekom kita. Tak semestinya bahagian program medical kita, boleh juga masuk ke program telekom kita. Di bahagian electrical kita ada ST, kita ada A1, A4, kita ada SEDA yang terbaru, Sustainable Energy, kita ada kolaborasi dengan Siemens. Dan untuk bioperubatan, untuk medical, kita ada teaching factory di dalam Unicare BMI. Ini akan ceritakan lebih lanjut oleh Dr. Muhammad Nur, Ketua Section, yang akan menceritakan lebih lanjut apa specialnya kita punya ReadyBand. Okay, dan kampus-kampus kita lain macam MIAT, Aviation, kita ada ESA punya qualification, DCA dan semua yang berkaitan dalam niche program mereka masing-masing lah. Okay, alright. So dari segi statistik, kita ada 11 program di Unicare BMI. International student kita ada 106. Employability rate pada ketika ni 98%, mencecah 99%. So tak perlu risau. Alumni kita dah hampir 10,000, lebih daripada 10,000. Okay, kita nak bercakap tentang program yang kita cover hari ni. Okay, so ini sedikit tadi Tuan Haji, Insinyur Professional Technologies, Tuan Haji Rahim Selamat ada sebut tentang artikulasi dan juga laluan ke arah menjadi profesional. Okay, so untuk program Bachelor Engineering Technology, tak ada masalah untuk adik-adik semua mendapatkan PS, Professional Technologies di bawah MBOT. Jikalau adik-adik berkeinginan untuk menjadi IR, kita ada laluan untuk topping master. So kita ada master by coursework. Okay, yang kita, yang adik-adik boleh mengambil laluan master dan akan boleh menjurus kepada menjadi jurutera profesional atau insinyur IR. Boleh juga. So adik-adik nampak laluan tu sekarang ni. Bukan setakat boleh sarjana muda, ada adik-adik boleh ambil pula sarjana. Selepas dapat sarjana, adik-adik boleh pula menjadi IR.
Okey, so itu antara laluan yang jelas dan buktinya jelas ada dekat sini. Saya sendiri daripada Tuas Politek, kita ada Encik Ahmad Zubir daripada Sekolah Teknik pada awalnya masuk ke Tuas Politek. Kita ada Dr. Muhammad Noor, alumni kita sendiri. Dan kita, saya juga dimaklumkan ada alumni-alumni dari Ledang yang melanjutkan pelajaran di Universiti Kuala Lumpur, di BMI, kemudian balik sebagai pensyarah di KKTM Ledang. So dah memang terbukti laluan tu ada dan disediakan dan dirancang dengan baik oleh MARA sendirilah. Okay. Kita ada ISEM, International Student Exchange Mobility, yang mana satu semester pelajar-pelajar kita berpeluang untuk ada mobility student sebelum COVID lah. InsyaAllah selepas COVID ni selesai, mungkin kita akan sambung balik ISEM ni, yang mana kita ada consortium of 10 European University dan 10 ASEAN University yang kita kolaborasi untuk student boleh pergi ke luar negara, duduk selama satu semester dan dapat pengalaman bagaimana untuk culture, budaya di sana, cara kerja di sana dan sebagainya. Okay, ada Korea, ada European Union, ada New Zealand dan sebagainya. Okay, so ni program yang kita ada. Dan juga kita nak melengkapkan pelajar kita, mana yang berasal daripada sekolah agama Tahfiz, yang memang Tahfiz dulu, Hufaz dan sebagainya. Nak teruskan pun kita ada program di bawah CoQ kita sekarang. Kita dah masukkan dalam CoQ kita untuk option menjadi Hufaz. Kita ada Ulul Albab program. Okay, so kita nak menghasilkan jurutera-jurutera yang bukan sahaja kompeten tetapi lengkap dari segi EQ dia lah. Alright. Alright, okay, so saya rasa learning strategies inilah kelebihannya bila kita ni satu keluarga. Okay, maknanya learning strategy yang you belajar sekarang di KKTM dan juga MJII sama saja seperti di UniKL, kerana kita basically memfokuskan lebih kepada kompetensi, kepada hands-on, kepada practical, kepada jumlah group yang kecil. Maknanya satu kelas 25 orang, tak lebih. Mungkin ada subjek-subjek yang common yang akan menggunakan dewan kuliah yang besar, tapi itu untuk subjek common sajalah. Bila praktikal, bila amali, bila tutorial, kita akan menjalankannya dalam small group teaching. Okay, small group teaching dalam 20 ke 25 orang sahaja. So tak adalah kadang-kadang kat universiti besar tu kan, dia lakukan lecture besar, duduk dalam 100 orang, nanti nak tanya soalan pun susah dan sebagainya. So, tak ada kejutan budaya lah bila you all sambung belajar daripada KKTM kepada UniKL. Okay, so saya akan bercakap tentang pembiayaan selepas ni. Saya terus serahkan kepada Dr. Muhammad Noor untuk berkongsi tentang program Medical Electronics. Okay, baik. Terima kasih moderator. Yes, Dr. Fikri Mahmudin. Saya share slide dulu. Nampak Nampak, nampak. Silakan. Okay. Sebelum tu jika ada pertanyaan Dr. Zul, so dia orang type kan. Okey. Kalau ada pertanyaan boleh type Dan juga kalau ada rakan-rakan yang ni bagi link terus. Mana rakan-rakan yang belum masuk tu bagi link. Boleh masuk dan boleh tanya soalan nanti. Okay. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning lah. Selamat pagi kepada hadirin, hadirat sekalian. Dan sekali ingin mengucapkan terima kasih lah kepada BKT MARA. Terima kasih sekali kepada Insinyur TS Haji Rahim. Selamat. Okay. Tak juga dilupakan. Terima kasih saya juga kepada pengarah, timbalan pengarah, KKTM Ledang, MJII and then pada para-para pelajar lah yang hadir mengenai sesi 3+2 ni. Tapi untuk bahagian saya, saya hanya bercerita banyak mengenai medical electronics lah, which is more kepada program di KKTM Ledang. Okay, so saya Muhammad Nunuddin. Basically baru je been elected as head of section, ketua program lah, ketua program tu medical engineering section. Okay, dibantu oleh saudara Ahmad Zubir, Ahmad Zainuddin. Okay, menggantikan tempat lama saya, program coordinator untuk bachelor medical, untuk program medical electronics lah. Then kita juga ada Dr. Hasmiza Harun yang ni newly elected as our master coordinator,
master program. Untuk pengetahuan semua, bawah Medical Engineering Technicization, sekarang kita akan ada dua program lah, active program. Satu untuk program degree kita, dan satu lagi kita akan ada program master by course. So hopefully in the future, as an alumni, you mungkin nak sambung master, you ada, kita sediakan pathway. Macam kita cerita tadi, ada pathway untuk pelajar-pelajar, habis degree, kalau nak sambung master, kita ada pathway, kita sediakan. Okay, so kenapa the Bachelor Electronic Engineering Technology Medical Electronics, why you should study with us? Kenapa punya? Pertama-tama sekali, okay, program yang kita bangunkan di MKL BMI, okay, kita what we do in the past few years, we are try to embed, okay, medical device competency. Kalau adik-adik daripada kita Ledang especially, okay, mendengar, ada dengar dan kita tahu mengenai MDA, Medical Device Authority Association, sorry. So dia, mereka membangunkan program kompetensi. Siapa yang kita buat sebagai hari universiti, actually sebenarnya sebab ini adalah nasihat yang diberikan kepada daripada kita yes, Dr. Zul sendiri, sebab dia adalah antara members yang di dalam MDA ni, membantu kita untuk melakukan what we call tweaking lah kita panggil, untuk make sure program yang kita adakan ini mendapat kompetensi MBA ni. Okay, kita make sure apa-apa yang diminta oleh MBA akan diajar dalam program. So kita dah buat few of syllabus review and a few years ni untuk make sure kita ada. Selain daripada itu juga, kita menyediakan embedded IR 4.0 dalam program kita. Kita tahu dalam dunia yang semakin membangun ini, okay, industri 4.0 ni sangat penting. Okay. Walaupun dalam bidang industri keterubatan ni mungkin adik-adik, okay, kurang nampak, belum nampak lagi penggunaan secara menyeluruh, tetapi it's a part of the kita panggil technology advancement, pembangunan teknologi. Kita kena make sure you all be prepared for this technology kalau dia coming in the futures. Okay, so we embed IR 4.0 dalam kita punya program lah. Okay, and then like Dr. Tia Dr. Zul mentioned, kelebihan program kami adalah salah satu dia, kita ada teaching factory. And the first teaching factory in UniCare BMI, okay, under program medical electronics lah. Kerjasama kita dengan ReadyBAM. Okay, kalau siapa yang dalam bidang medical electronics ni tahulah. Okay, ReadyBAM ni salah satu company konsesi. Konsesi untuk membaik pulih, okay, repairing, troubleshooting, service and maintenance untuk hospital kita kajar. Ada antara yang terbesar di Semenanjung Malaysia lah. Okay. So kita ada mereka menyubuhkan lab mereka di BMI. Nah, kita bukan hantar student kita ke lab dia di luar. Tak. Dia orang menyubuhkan lab mereka di dalam BMI. So student tak perlu keluar. Tunggu je. Duduk je dalam BMI. Okay. Kita bawa dia masuk lab dia. You all akan, apa yang you akan buat mereka adalah dua benda. Okay. Equipment troubleshooting, repairing, including servicing. Di ada part adalah finishing school. Finishing school ni adalah preparation. Kita sediakan you preparation sebelum sudah-sudah nak pergi ke latihan industri. Kita ada satu finishing school. So untuk pergi ke industri, apa yang perlu disediakan pada student? Keyakinan diri, technical, knowledge and so on. Kita ajar di finishing school tu lah untuk sudah-sudah tahun akhir. So kita ada dua ni sangat penting lah, and kita dapat good feedback daripada student-student kita. Student-student kita yang habis, yang dah melalui teaching factory, kita dah ada 5 batch yang melalui teaching factory, alhamdulillah semuanya memberikan feedback yang sangat 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 bagus. Mereka kalau boleh nak lagi besar lagi, kita expand lagi untuk others. Okay, so we hope in the future we can add more teaching factory lah for our program. Okay, and more collaboration in the future. Okay, so itu ada yang dalam bidang medical electronics, basically dah tahu career pathway. Dah nampak kalau dah pernah pergi latihan industri dah mungkin dah boleh dah okey, ni jadi apa. Kebanyakan yang boleh saya katakan, kebanyakan our student go towards medical biomedical engineer lah. Either di hospital, okay, ataupun di mana-mana company sub, okay, yang melakukan service and maintenance. Sebab industri di Malaysia, kalau dari segi healthcare ni, dia tertumpu kepada service and maintenance. So kebanyakan alumni kami bekerja di bidang itu. Seperti Tia Dr. Zul kata, mereka ada yang dah
buka company mereka sendiri, technical pengarah, okay, dan kita panggil managers lah di company-company. So dia open their own company. So tapi tak dilupakan juga, basically tak semestinya ke nak jadi engineer semata-mata. Macam saya itself lah, saya diploma di UKM BMI electronics, okay. Sambung saya punya degree di UK, my master di UK, I do my PhD di UK, dan kembali berkhidmat di UKM BMI sebagai pengajar lah, pengajar. You can go to that line too. Kita juga boleh ke dalam education. And kalau you minat research and development, you boleh sambung master, okay, buat research, and then mungkin you akan bekerja di company yang menggunakan R&D. Kita ada dalam alumni kita yang bekerja dalam company yang menggunakan R&D ni lah, research and development, penyelidikan, pembangunan equipment. Okay. Tidak semestinya bekerja dalam biomedical, as engineer pun, kita ada student yang bekerja dalam electronic engineer sebab this medical electronic ni dia dua cabang. Satu medical engineering, satu lagi electronic engineering. So you can go to both pathway. Okay, you can go become electronic engineer or you want to become biomedical engineer. So this is pathway yang kita sediakan lah untuk student. Okay. Kelebihan program, okay, peredahan teknologi terkini, okay, dalam bidang peralatan perubatan perkhidmatan, okay, penyelenggaraan alatan perubatan, start-up yang berkaitan dengan peralatan perubatan. So we always, apa yang kita lakukan untuk memastikan student kita apa mendapat pendedahan industri, kita cuba menambah baik kita punya alatan every setiap tahun. Kita akan menambah alatan kita setiap tahun supaya student kita sentiasa ada pengalaman, sentiasa ada experience, okay, menengok alatan-alatan terkini, okay, juga melakukan penyelenggaraan peralatan perubatan. Yang ini yang kita lakukan dengan Teaching Factory tadi, okay, feedback-feedback yang sebelum-sebelum ini kita dapat daripada industri adalah student-student yang dilahir, yang keluar, dia takut nak pegang alatan. Agak takut nak pegang alatan. Contoh macam kita kalau alatan perubatan ni tukar, student agak takut nak pegang. Gigil lah dia kata kalau pegang screwdriver, nak buka. So kita bagi what we do, kita collaborate dengan ReadyBam, buat Teaching Factory, kita minta dia untuk ajar student kita buka alatan, okay, lakukan servicing, okay, macam mana nak lakukan troubleshooting, macam mana nak lakukan repairing. Kita minta already dia ajar student. So alhamdulillah that thing not happen now. So student kita yang keluar, alhamdulillah sejak di Teaching Factory membantulah untuk mereka dalam keyakinan diri. Biasalah nak pegang alatan ni kita kadang-kadang takut, kan, tapi bila dah ada ni membantu student kita. Okay, and then kita kena ajar student atas-atas melibatkan perubatan, especially MDA lah, Medical Device Authorities lah, kita ada kita ajar student atas-atas ni lah. Okay. Selain itu program ni dia kategori. Itu yang penting. Haji Rahim tadi, Haji Rahim ada beritahu, okay, kebanyakan program-program di UniKL masih mendapat akreditasi. Untuk program ini kita dapat akreditasi daripada Board of Engineer Malaysia under ETSC, dan kita juga mendapat akreditasi daripada MQA lah. Okay. So itu very sangat-sangat penting. Kita nak program-program ni diakredit oleh badan-badan profesional supaya dia boleh dipakai di luar. Kalau program tak diakredit, problem nanti nak sambung belajar, nak cari kerja, okay. So dia tak, kalau program tak diakredit, amat susah lah untuk pelajar-pelajar. Kita sentiasa memastikan program kita diakredit, okay, supaya benda ni tidak berlaku di near futures lah. Dan tiada juga kan, kita ada peratusan kerja teknikal yang tinggi menyokong pengetahuan asas. So kita dah diterangkan tadi mengenai Bachelor Engineering Technology. So Bachelor Engineering Technology ni kita banyak belajar mengenai teknikal rather than knowledge lah, okay, teori lah kita kata dari segi. So kita lebih kepada teknikal, kita lebihkan kepada practical, practical skill, and then belajar teori tapi tak sebanyak practical lah. Normally kita akan bagi 60-40, 60% teknikal, 40% teori. So perbezaan kalau kita belajar Bachelor of Engineering, pure engineering, you will have banyak teori, you kurang practical. Kelebihan Bachelor Engineering Technology ni dia lebih banyak practical. Okay. Kita buat pendekatan bersifat pengajaran, conventional interaktif, okay, perhitungan akademik dan pengalaman industri anggota badan profesional. So this is yang kita ada dalam program kami. Okay, kita ada 17 orang staff, okay, akademik. Okay. So kita ada yang berpengalaman dalam industri more than 20 years. Okay. Kita ada yang mempunyai anggota badan-badan profesional seperti TSO Terzo itself, okay, part of the MDA bodies and others
association. Okay, tak lupa juga, okay, kita nilai membantu yang dengan Teaching Factory tadi, membantu kita mengetahui teknologi apa current trendings dalam industri. So dia bukan hanya untuk pelajar, dia juga untuk kami as a academic, membantu kita untuk melakukan kita panggil servicing so our program. Kalau kita rasa kita normally akan lakukan benda ni setahun sekali dengan pihak Ready Bank itself, untuk bertanya kepada mereka apakah ilmu-ilmu penting untuk pelajar-pelajar ni belajar sebelum mereka ke industri. So dia akan bagi feedback kepada kita lah. Ready Bank, kita punya para-para employee-employee as apa student-student kita, kita minta dia orang bagi kita feedback. So kita tengok, okay, kita buat perubahan program. So program-program kita akan berubah dari segi konten, penambahan apa yang kurang lah. Dan kita cuba untuk cater the new technologies lah. And the other one, you can melanjutkan pelajaran lah dalam bidang sarjana dan PhD dalam bidang kejuruteraan. Okay. Okay, core structure. So medical engineering technology. Okay. The core structure of this program, kita boleh bagi kepada dua, tiga field lah. Okay. Field yang pertama kita panggil fields untuk ni. Biomedical engineer. If you want to become biomedical engineer, kita sediakan pathway ni. Okay, mana at the end of the studies, the student akan lebih tertumpu, okay, untuk jadi biomedical engineer. Tak terlebih, kita kena sediakan student ni kepada beberapa pathway lah. Dia tak boleh satu je dalam satu program. Untuk kita tak boleh harap student, hanya anggap student ni nak become biomedical engineer at the end of the study. So kita juga akan pathway lain, speciality seperti imaging, speciality seperti biomedical optik dan photonics. And then the new one that we adding up to our program adalah speciality dalam IR 4.0. Okay, kita ada dua pathway, one under IoT dan satu pathway lagi under machine learning. And then, dalam program juga kita ada tiga elective. So elective ni kita bagi kelonggaran, kita panggil flexibility pada student. Ya, untuk ambil minat mereka, best subject tu on minat mereka. Contohnya kalau you minat dalam IoT, right? You tak semestinya kena ambil semua elective you dalam medical. Mungkin you boleh ambil satellite communication, you boleh ambil telemedicine technology, you boleh ambil digital communication, a part of elective untuk pathway as IoT. Okay, kalau you minat untuk ke arah IoT. Okay, kalau you nak ambil machine learning, minat pada coding, okay, minat nak buat system, smart system. Okay, you boleh ambil elective dari bagi digital signal processing, artificial intelligence, and applied Python programming. Okay, ini adalah combination. Ini bukan elective daripada medical electronics. Okay, ia adalah elective daripada komponen-komponen lain. Daripada electronic section, daripada telecommunication. Okay, ataupun you nak ambil pathway yang medical imaging atau optik, you boleh ambil bio nanotechnology, laser technology, opto, optical fibers. Oh, yang kebanyakan student akan prefer adalah become biomedical engineer lah. You boleh ambil pathway lain untuk jadi biomedical engineer dengan ambil tiga-tiga subjek seperti ni lah. Electromechanical, rehab, biomedical management and planning. So pathway ni kita sediakan kepada student berdasarkan ke apa kita panggil minat mereka. Kita tak fix pada student, you kena jadi biomedical engineer. Tak. Dia terpulang pada student pada tahun-tahun akhir tu, ada minat apa? Minat nak jadi IoT specialist lah. Minat nak jadi machine learning specialist. Orang minat nak bagian-bagian imaging. So this is pathway yang kita sediakan supaya ada kita panggil variety of specialists, okay, dalam program. Okay, kita menambah baik, okay, program-program ini supaya seperti kita tadi, kita kena make sure dia mempunyai persamaan, okay, apa yang diminta oleh MDA lah. So apa kita buat, kita embed. Kita ambil program-program. Kalau ada-ada nampak, ada yang saya tandakan di merah ni, basically that is a subject yang kalau dalam bidang radiologi, kita yang ledang, radiologi, ialah subjek yang dikirim transfer kan. Yang dapat kredit transfer. You ada nampak lah, kira year one ni dah kira habis lah. Subjeknya kita dah kredit transfer semua lah. Kalau dapat lah, semuanya dah kita bagi kredit transfer. And half of the subject yang year two pun kita dah bagi kredit transfer. Ada dua tiga subjek di semester year two yang kita akan bagi kredit transfer. So this is a preparation lah untuk student-student.
And then untuk dua subjek yang akhir ni, inilah di mana adanya teaching factory tadi. Okay, di mana dua finishing school berlaku, finishing school akan berlaku di subjek ini. Okay, ini service and maintenance, troubleshooting akan berlaku di subjek material teknologi ni lah. So kita bagi semester akhir. Dia tak bagi awal-awal lagi. Sebab akhir-akhir ni bagus bagi pendedahan industri lah, supaya ingat lagi. Kalau bagi awal-awal kan takut lupa pula. Kita dalam proses untuk mendedahkan student pada peringkat awal. Dalam mungkin dari segi pembelajaran ke dari segi apa industry talk, industry lectures. Bila masuk kat year 3, year 4 ni kita nak bagi pendedahan hands-on. Supaya bila pergi industri, ada keyakinan tu ada. Okay, kita we want the continuity tu ada. Okay? So this is what we've been doing lah for the past few years to ensure program kita sentiasa been adapt and diterima oleh industri. Okay, kita juga ada untuk program pre-plus 2 ni agak special sikit lah. So KTM Ledang especially, okay, dia yang berlaku disebabkan ada dua sini lah. Pada sebelum-sebelum ni kita di UNIKL agak susah untuk dapat pre-plus 2 ni. Saya dah tulis kenapa, salah satunya kita kekurangan semester. UNIKL sebelum ni mengadaptasi sistem 17 minggu per satu academic calendar. Bila kita ada 17 minggu academic calendar tu, kita hanya ada 2 semester je. Satu tahun tu ada 2 semester je. So bila ada 2 semester ni, kita limited lah. Tapi new policy coming up, okay, upon approval of MQE lah. So berkemungkinan insyaAllah by next year, kita akan kembali kepada 14 minggu. So kalau kita balik ke 14 minggu, insyaAllah kita akan ada 3 semester lah dalam satu tahun. Satu semester, 2 semester panjang, 1 semester pendek. Di sini membantu mempercepatkan proses, memudahkan proses untuk dapat 3 plus 2. And then also kita ada perubahan. Seperti IRTS Dr. Haji Rahim tadi cakap, kita ada perubahan dari segi transfer credit policy. So tahun sebelum-sebelum ni tak ada. Sebelum ni kita dilimitkan kepada 30%. 30% daripada 140 kredit untuk degree program adalah 42 kredit. Sebab tu kalau kita tengok previous transfer credit untuk radiology program adalah 41 kredit. So maksimum dia adalah 42. Tapi sekarang kita dah boleh naikkan dia ke 50%. Okay, at the moment, okay, kita boleh dapat dalam 52 to 56 credit lah. And it's all depend upon student juga lah. Sebab transfer credit ni ada syarat-syarat dia. Salah satu syarat dia, student mesti dapat C lah untuk subjek yang nak kita credit transfer kan tu. Kalau dapat C ke atas, insyaAllah boleh diberilah. Okay. Okay, so this is what you can do kalau sudah register. Okay, sebelum you register, apa sudah boleh apply. Boleh contact program credit, our coordinator, me, myself, okay, untuk dapatkan total credit transfer. Kita boleh bagi untuk you estimate lah. So ni contoh yang saya buat untuk program diploma biomedical electronic radiology imaging KKTM Ledang. So kalau kita ambil maksimum lah yang kita boleh beri, 56 credit tu. Okay, 56 credit tu. Okay, you hanya sudah hanya perlukan lagi 84 credit untuk complete. Okay, jadi kita assume ada. Okay, untuk September tu ambil 18 kredit, 20 kredit, ambil lagi 20 kredit, 18 kredit. And yang ni adalah industry training lah. So, dia training, so student boleh habis dalam 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan macam tu lah. Lebih sikit 2 bulan lah. Okay, kita, tapi itulah, basically you di BMI hanya 1 tahun setengah je. So, the rest tu you akan berada di industry. Okay, insyaAllah. Okay, you ada industry dengan syarat. Kita meet yang, apa, rules lah. Dapat C, and they dapat credit transfer probably around this numbers lah, 56 credit. And then kalau kita go back to yang lama punya, previous punya, for example kalau ada 41 credit, okay, kita ada balance 99 credit. Okay, so the same thing happen, okay, cuma you akan jadi terlebih dalam 6 bulan. Okay, you different between previous and then you akan jadi terlebih 6 month lah. Disebabkan sekarang ni kita akan ada short semester, ia membantu kita lah, seperti saya cakap tadi. So kalau kita tak ada short semester, kita kena drag yang subjek yang SS ni lah, SS ni short semester ya. Kita kena drag kepada satu semester lagi. So itu yang memanjangkan duration tu. Sekarang bila ada short semester, dia membantu kita lah untuk mengurangkan study, duration belajar tu. Okay, insyaAllah kalau MQA approve on that one, kita boleh go to that one. So even though you have quite low number of credit transfer,
you still can help that. Cuma kalau saya katakan 2 tahun setengah ni, yang setengah masih saya katakan lah 30 apa setengah tahun tu adalah basically industri di latihan industri. Okay, so lagi banyak kali transfer ada di dapat, lagi cepatlah proses apa pembelajaran. Jadi soal depend syarat yang kita tetapkan lah. Okay, insyaAllah boleh. InsyaAllah kita work on that one. Okay, untuk September year intake kita. Kita, we and my coordinator, Cik Zubir, Abang Zubir dah working closely dengan KKTM Ledang. Okay, untuk mempermudahkan proses ni lah. Kita telah melakukan workshop bulan 3 hari tu, kita ada satu workshop. Okay, kita minta lagi, discussion lagi dengan sekali lagi, recently. Okay, untuk memudahkan lagi proses ni. Untuk dapatkan lagi maklumat untuk menambah lagi kredit ni. InsyaAllah. That can say. Okay, untuk Richie Factory lah ya, kita dah mention earlier tadi. Okay, kita ada collaboration dengan Ready BAMS. Kita bagi industri datang ke Uni KL dalam kita punya kampus. Ini semua dalam kampus BMI. Kita tak buat keluar. Kita tak suruh student kita keluar. Kita suruh diorang datang ke lab ni je. Yeah. So kita boleh datang, kita susun boleh belajar dengan the real medical electronics punya expert lah. Okay, so to be honest juga, kebanyakan staff-staff yang ada dalam ni adalah alumni KKTM misal. Mereka adalah technician yang bekerja dengan company Ready BAM. Mereka ada di dalam teaching factory ni. Mereka juga mengajar student-student ni. And then lain daripada aktiviti kita lakukan di factory adalah just lecture, serta tutorial shooting, repairing, equipment, device DPM and finishing school lah. And then kita juga aktiviti lain, kita ada industry talk and lectures. Okay, kita berikan kepada student-student tahun 1 sampai tahun 3 pendedahan tentang industri. Okay, how the industry works, okay, apa itu industri biomedical. So student ada pendedahan. Kita semuanya yang datang daripada field biomedical engineering. So kalau macam adik-adik daripada kita Ledang, dia dah didedahkan. Kita ada juga student daripada, bukan daripada kita yang Ledang. So kita dedahkan mereka tentang industri biomedical. So adalah talk, normally kita akan buat dalam 3 ke 4 talk satu tahun. So 2 kali dalam satu semester tu 2 kali. Okay. And kita bercerita tentang current technology, industri punya perspektif, apakah perkembangan terbaru. Dan kita ada juga industri visit. Kita lakukan, okay, kita ada visit ke hospital, ke pusat-pusat latihan lain. Cuma at the moment, benda ni kita terhad lah disebabkan pandemik. So kita tak ada buat industri talk lah. Normally kita akan buat sekali, satu visit per year. Cuma since pandemik occur ni, tak ada hospital lah terima pelawat. Unless you pasal kek COVID kan. So kebanyakannya kita hold dulu. Okay, insyaAllah kalau keadaan dah kembali pulih, we're going to visit semua lah. Okay, try to visit. Bodoh kita ada industri dalam BMI itself, kita pun nak kena bawa student ke the real industry. Kita kena bawa juga student keluar untuk lihat apa yang berlaku di luar. Kita tak boleh harapkan teaching factory itu as a industry exposure to student. Kita kena bawa ke hospital, okay, bawa ke tempat-tempat lain lah, melibatkan apa healthcare industry supaya student nampak apa yang berlaku di luar. Okay, saya tak apa, saya tak cerita panjang di sini. So untuk program kami, untuk session medical electronic, kita ada 4 dedicated lab. Kita ada signal processing simulation lab, kita ada medical instrumentation lab, we have CT scan lab, FYP lab, kita ada biomedical photonics and electromechanical labs lah. For dedicated lab, for this section. Okay, semuanya alatan-alatan yang ada dalam ni, alatan-alatan yang kita sentiasa keep up to date lah. Kita sentiasa tambah setiap tahun. Okay, untuk membantu student lah dalam pelajaran. We have a lot of alumni. Okay, untuk alumni-alumni di Uni KL BMI ni, seperti yang Tias Dr. Zul mention tadi, dia ada alumni Tuas Polytech lagi, dah lama dah. Okay, my senior lah, maksud saya di BMI dulu pun banyak yang become manager-manager di company-company di luar. Mereka ni dah berseluruh negara. Okay, daripada pendapat saya, mereka ni adalah yang mencorak industri. The person that draw, okay, mencorak industri medical electronics di Malaysia. Okay, so kita ada alumni kita basically tak semestinya dalam bidang biomedical engineering,
Okay, kita ada Luna dalam electronics industry, kita ada dalam R&D. Okay. So there are a lot of fields lah. Okay, itu saja daripada saya, Dr. Zul. Okay, terima kasih Dr. Mamano. Okay, ada beberapa soalan sebelum kita bergerak ke Puan Nurhiria. Kita ada beberapa soalan. Adakah program ni hanya untuk radiologi? Tidak. Program ni terbuka tidak. Pada semua. Semua termasuk semua program-program di bawah ledang, terapeutik, diagnostik, radiologi, ICT, transfer kreditnya cuma di radiologi ni dia mendapat lebih sikit. Dia dapat 58 sampai 58. Untuk program terapeutik diagnostik itu mungkin kurang dalam 6 kredit macam itu. Tapi masih mampu untuk menghabiskan dalam masa 2 tahun ke 2.5 tahun. Tak ada masalah. Yes. Tak ada masalah. Okay. So dan setengah tahun tu pun, 6 bulan tu pun, kalau 2.5 tahun tu pun, 6 bulan tu pun dekat industri. Masih lagi dekat Unicare ni, pembelajaran dia hanya 2 tahun sahaja. Okay, so tu untuk pertanyaannya adalah. So terbuka untuk semua program, bukan radiologi saja, semua sekali. Dan istimewanya ICT juga boleh tengok ke program telekom kita yang akan dibentangkan sebentar ni. Okay, so saya jemput Puan Heria daripada merupakan ketua program bagi telekomunikasi di Universiti Kuala Lumpur, British Institute, untuk memberikan sedikit taklimat tentang program telekomunikasi di Unicare BMI. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, semua boleh nampak slide saya? Nampak pun. Silakan. Okey, saya Noh Khairah binti Ibrahim. Okey, daripada Seksyen Teknologi Komunikasi Unicare BMI. Saya merupakan penyelaras program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Teknologi Komunikasi dan juga pensyarah. Okey, telah berkhidmat dengan Unicare selama 11 tahun. Okey, so sekarang saya nak bentangkan apa dia program yang kita tawarkan di British Malaysia Institute BMI. Untuk program Bachelor of Telecommunication Engineering Technology with Honours, okay, ijazah sarjana muda kejuruteraan teknologi kejuruteraan komunikasi. Okay, untuk sejarahnya, okay, pada mulanya kita tawarkan dua program untuk telekomunikasi ni. Satu adalah data communication. Okay, and then satu lagi adalah mobile communication. So, dua program yang kita tawarkan ni pada Julai 2007. Okay, pada asalnya ada dua program. Kemudian kita combine these two program kepada satu program yang kita namakan Bachelor of Engineering Technology in Telecommunication pada 2017. Okay. Dan kemudian kita tukar lagi nama dia. Okay, still yang sama. Under telecommunication tapi kepada Bachelor of Telecommunication in Technology with Honours in September 2020. Okay, why you need to choose Bachelor of Telecommunication in Technology with Honours? Kita boleh lihat kat sini dia punya career pathway. So basically the program with the subject in the program akan prepare student untuk positionkan diri mereka dalam pelbagai skill, teknologi skill dan juga boleh masuk kepada pelbagai professional careers. Okay, contohnya graduan daripada kita punya program, okay, boleh berkhidmat ataupun bekerja dengan telecommunication industry. Okay, seperti service provider yang kita ada dekat Malaysia ni macam TM, DG, Celcom, Maxis dan pelbagai lagi. Graduan juga boleh bekerja dengan regulatory body macam MCMC. Okay, then untuk under government prospect, kita ada my cyber security agency di mana graduan juga boleh mohon di sini.
kemudian bekerja dalam bidang access network, core network seperti transmission and switching, okay, and also from the domain service provider agency. Graduan juga boleh masuk ke banking, okay, banking industry, and then kepada system integrator company macam mesin niaga, Watts and lain-lain lagi. And ada juga dekat Malaysia ni multinational companies macam Huawei, Cisco, Ericsson dan lain-lain lagi. Dan basically semua section dalam company semua ada ICT, okay, dekat semua government and also the private sector. So boleh juga menjurus ke sini. Dan kalau tak nak jadi engineer, boleh jadi lecturer dengan masuk ke bidang educational lah. Bekerja dengan educational institution. So boleh jadi lecturer, boleh jadi technician ataupun academic executive. Dan selain daripada tu, kalau berminat untuk sambung kepada master apa semua, boleh menjurus kepada research and development. Okay, so banyak pilihan bidang ataupun professional career yang graduan boleh pilih bila mereka graduate nanti. Okay, then kita punya program strength, macam yang program yang lain juga, kita juga ada accreditation daripada MQA dan juga ETEC, okay, bawah BM. And then dari segi academic staff and student, okay, kita punya academic staff, ada some of them ada embedded certificate, professional certificates. Okay, then ada juga daripada industry background yang sebelum ni bekerja sebagai engineer apa semua dan seterusnya jadi pensyarah. Dan kita juga merupakan member kepada various professional body macam BEM, IEEE dan lain-lain lagi. Dan untuk student juga, apa dia punya benefit dia? Upon graduation, kita punya student equipped with a Cisco Certified Network Academic Certificate, CCNA. So this CCNA certificate will provide them with the knowledge, okay, to continue to acquire the CNA in the future. Okay, so kita student nanti akan adalah sijil CCNA ni apabila mereka dah tamat nanti. Okay, seterusnya saya ceritakan mengenai program pathway lah untuk telekomunikasi punya engineering technology. So basically yang normal student akan ada sampai from year 1 until year 4. Okay, kita boleh tengok subjek-subjek core yang perlu pelajar-pelajar ambil lah untuk year 1, year 2, year 3 and year 4. So basically untuk year 1 ni more kepada the subject tu more to electrical and electronic parts. Macam boleh tengok kat sini ada electrical and electronic workshop, okay, introduction to electronics, ada programming and so on. And then year 2 kita dah start masuk sikit kepada telecommunication. So seperti yang semua tahu, pelajar-pelajar tahu, telekomunikasi ni dia ada banyak sub branch. Dia ada network, dia ada wireless, then ada juga optical fiber technology. So dekat year 2 nanti apa yang kita tawarkan, subjek yang ada dekat year 2 ni kita dah menjurus kepada telekomunikasi, seperti kita ada network fundamental, ada transmission, ada network technology dan juga communication technology, then ada juga optical fiber dekat sini. So kalau kalau semua tahu sekarang kita punya communication tu ada yang pakai fiber, ada yang pakai wireless. Okay, macam unify kat rumah masing-masing semua pakai fiber kan, dan juga telefon kita tu wireless lah. So kat sini kita ada semualah yang merangkumi semua prospek yang ada dalam telekomunikasi. Then kita ada juga electromagnetic wave kat sini. Then ni satu lagi yang topik yang hangat lah pada masa kini, IoT. So sekarang semua device semua IoT,
So kat sini kita akan ajar macam mana nak create environment untuk IoT tu, pakai device apa pun semua, nak sambung dekat mana semua untuk createkan environment for IoT. Okay. Then in year 3, kat sini kita masuk kepada network dan data communication. Kita ada data communication, wireless network technology, signal system, microwave and antenna. Antenna ni pun salah satu bidang juga dalam communication. And then kita ada AIC, interface controller. Yang ni dia akan collaboration dengan IoT tadi. Macam mana you nak create environment tu, pakai device apa, nak control pakai apa, kat sini kita akan belajar application interface controller. Okay, dan selain daripada itulah macam industrial safety and health dan engineering ethics. Okay, dan kita ada juga advanced datacom. And dekat year 3 ni akan ada dua subjek elective. And dekat year 4 ada satu subjek elective sebab semuanya kena ambil tiga elective. So elective ni macam yang previous program. So kita offer, kita amalkan open elective. Maksudnya pelajar semua boleh ambil mana-mana subjek yang diminat, tak semestinya daripada telekomunikasi tapi juga daripada electrical, daripada electronics and juga medical electronics. So boleh pilih lah yang mana-mana sesuai ataupun nak fokus kepada mana-mana subjek yang berminat untuk diambil masa elective. Okay, pada year 3 and year 4. Okay, dan bila dah habis semua subjek ni, dengan apa, pelajar akan pergi kepada industrial training lah dekat industri. Okay, so apa yang kita cerita pada hari ni mengenai 3 plus 2 program. Boleh tengok dekat sini kat mana sebenarnya kita apply 3 plus 2 program ni daripada normal ijazah sarjana muda program yang kita tawarkan. So basically dekat year 1, yang mana subjek yang saya mark ni, actually yang ni adalah yang possible untuk kita transferkan dia punya kredit. So for year 1 basically most of the subject kita boleh transfer, and also from the year 2 lah. So basically dia akan start daripada half of year 2 untuk 3 plus 2 program. Okay, sedikit subject daripada year 2 ni, half daripada year 2 ni, maybe semester kedua, dan seterusnya akan ambil subject dalam tahun ketiga dan tahun ke setengah daripada tahun 4 ni. Okay, macam yang previous speaker tadi juga, panel tadi juga, sama kita punya industrial training dah ambil satu semester. So basically kalau plus 2 tu 1.5 years saja dekat BMI, and another 0.5 tu dekat industri. Okay, untuk 3 plus 2 study planner, okay, untuk kejuruteraan telekomunikasi, kita boleh tawarkan maksimum 57 credit transfer. So untuk pelajar yang dapat total maksimum 50 to 57 lah, lebih kurang, insyaAllah akan boleh buat dalam masa 2 tahun lah kita punya program. Daripada 57, credit to complete ada lagi 83, which is kita akan distribute dekat sini lah from September 2021 until short semester 2023. So boleh tengok kat sini kita ada propose dekat mana untuk ambil dia punya final year project. Okay, dan juga untuk ke industri lah, untuk industrial training. So total from basically 50 ke 57 boleh dapat dalam 2 tahun. Okay, kalau tak cukup 57 ni, dalam 40 ke 49 macam tu, so pelajar akan kena complete lagi 99 kredit. So kita distributekan macam ni ikut semester. So kita ada dua short semester kat sini. Then kita juga propose untuk student buat final year project dekat mana, dekat semester berapa. And industrial training dia akan duduk dekat sini, dekat last semester. Okay, so basically dia akan ada dekat UKL 2 tahun dan separuh lagi dekat industri. So altogether dia punya duration is 2.5 years. Okay, so this is our
apa kita akan tengok based on the transcript lah, macam mana nak buat apa, berapa sebenarnya total yang boleh ditransfer dan seterusnya. Okey, seterusnya untuk apa kita punya labs, apa facilities lab yang kita ada dekat section telekomunikasi BMI and student development, saya rangkumkan dalam video ni. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada Dr. Zul. Terima kasih Puan Nur Halia. Okay. So, saya rasa slide yang terakhir saya, saya akan nak kongsi berkenaan dengan di mana menjambangkan bayaran untuk apply. Okay. So, pembiayaan ni ada disebut oleh Tuan Haji Rahim sebentar tadi. Pembiayaan pelajaran MARA, so elang sara hidup 700 bulan. So dari segi yuran pengajian yang tepatnya, bachelor ni setahun adalah RM15,000. Okay, so 2 tahun jadi RM30,000, campur dengan elang sara hidup dalam RM50,000 seperti yang Tuan Haji Rahim share. Tapi kalau anda semua cemerlang, anak-anak semua cemerlang, adik-adik semua cemerlang, hanya bayar 10% ke 15%. So kalau RM50,000, 10%, RM5,000 je pembayaran balik.
So ada mitos yang mengatakan tentang Unicare ni mahal dan sebagainya kan. So itu sebenarnya tak berapa tepat lah. Kalau dia PTA kena ambil pinjaman PTPTN, ada 4% lagi kan, dan tak ada yuran sara hidup. Pengajian saja. Okay, so kalau ditimbal balik, kalau dikirakan balik, belajar di UniKL di bawah MARA menjadi lebih murah sebenarnya. Dan syarat kelayakan pun tak ada isu di sini. Pendapatan bulanan seisi keluarga sehingga RM20,000. Itu pendapatan bersih, bukan pendapatan kasar. Dah ditolak pinjaman pelajar, dah ditolak pinjaman kereta ke apa ke, tolak. Kalau bawah RM20,000, layak untuk mendapat pembiayaan MARA. Kalau adik-adik semua lulus saja, katakan dapat 2-pointer lulus saja, tak cemerlang, lulus saja, bayar balik pun 15% ke 25% saja. So itu antara kelebihan lah menjadi anak-anak MARA ni. Saya menjadi anak MARA sejak daripada tingkatan 4. Sehinggalah sekarang pun saya masih lagi anak MARA. Okey. MARA juga ada menyediakan e-pendahuluan, yang mana adik-adik boleh dapatkan pendahuluan dengan surat tawaran. Adik-adik boleh dapat pendahuluan untuk siap sedia di peringkat awal tu untuk memasuki UniKL. Dan untuk memohon untuk memasuki UniKL, terus saja apply. So ada banyak soalan saya tengok dekat situ, soalan tentang CGPA boleh transfer kredit ke, berapa banyak yang boleh transfer. Okay, so apply je terus, lepas tu serahkan kepada kami transkrip, boleh serahkan transkrip kepada kami dan kami akan buatkan pengiraan transfer kredit tu secara individual. Kerana setiap pelajar dia berbeza, ada mungkin berbeza, ada kemasukan yang berbeza, subjek yang diambil tu berbeza. So ada pengiraan yang perlu dilakukan. Tapi mengikut perancangan kami, dah berbincang dengan antara pihak UniCare pun, dah berbincang dengan pihak BKT dan juga pihak-pihak pusat. Kita dah nampak kat situ yang telah di-sharekan oleh Dr. Muhammad Noor dan juga Puan Heria, iaitu 50 transfer credit tak ada masalah. Untuk semua program, radiologi mungkin ada ekstra sikit sampai 58, telekom tadi 56, untuk program terapeutik, diagnostik, apa kita masih lagi sedang tengok, tapi insyaAllah tak ada masalah untuk dapat dalam 50 ke 52, tak ada masalah. So untuk pengajian tu boleh selesaikan dalam masa 2 tahun atau 2 tahun setengah. Yang mana ingat 6 bulan tu adalah di industri, so dekat UniKL ni cuma 2 tahun atau setahun setengah saja. Okay, so boleh pergi ke unikl.ed.my, tekan butang apply dan terus boleh mengisi borang. Okay, dan serahkan transkrip kepada kami dan kita akan dapat offer letter lah. Dan kita punya dengan transkrip tu kita boleh offerkan you study planner yang sesuai lah. Hubungi hotline kami kalau ada soalan. Okay, 010-337-5881. Dan juga boleh hubungi pihak di UniKL BMI ni, kita ada pihak mesra, kita panggil mesra, iaitu pihak marketing kita. Okay, so boleh di admission.bmi.uniKL.ed.my, boleh tengok Facebook kita, Instagram dan juga Twitter, untuk stay connected with us. Dan saya juga dalam kapasiti sebagai timbalan dekan, student lifestyle, hiwa pelajar, saya juga melihat bahawa ini adalah permulaan kepada kolaborasi yang lebih baik di antara UniCare BMI dan juga MGII dan juga KKTM Ledang, yang mana kita naklah ambil peluang. Kita banyak buat online sekarang, online teaching, learning, so kita nampak boleh berlaku kolaborasi. Kita extend invitation kepada pensyarah-pensyarah di Ledang dan MGII, kepada pelajar-pelajar untuk ikuti program online kita. Tu kita nampak kita akan, selepas ni, permulaan ni, kita akan lebih banyakkan usaha sama lah, both dari segi aktiviti-aktiviti yang non-teknikal, aktiviti pelajar dan juga aktiviti-aktiviti yang teknikal lah, insyaAllah. Okay, kalau ada soalan. Okay, saya dimaklumkan Tuan J. Rahim terpaksa meninggalkan kita kerana ada mesyuarat. Okay, so kalau ada soalan daripada sesiapa, boleh terus buka mic dan tanya soalan. Adakah? Ada pesara-pesara kat sini daripada Ledang atau daripada MGII? Kita ada soalan yang sebelum ni.
Okey. Ya, yeah. Ada soalan ke? Maaf saya nak tanya untuk program terapeutik, pathway dia macam mana? Contohnya nanti nak sambung apa ya di UniCal? Boleh sambung ke medical electronics, pathway-nya pun sama, tak ada masalah. Transfer credit-nya pun kita akan kirakan. Seperti yang saya katakan tadi, transfer credit-nya boleh mencecah sehingga insyaAllah 50 ke 52 lah. So boleh selesaikan dalam masa 2 tahun ke 2 tahun setengah. Okay, kita dan program-program kita ni, kita pun, yelah sementara kita mungkin tak ada soalan ketika ni, kita pun sentiasa sentiasa berhubungan dengan industri lah. Telekomunikasi kita ada Cisco, CCNA, CCNP. Saya rasa di Ledang pun ada Cisco kan, CCNA. Dan di MGII pun ada ada program-program telekomunikasi, kata ada program microelectronics kan. So tu pun kita ada dalam Bachelor in Electronics untuk MGII juga boleh lihat program-program kita di situ. Dan kita pun sekarang sedang dalam usaha untuk tengoklah kredit-kredit transfer yang boleh dilakukan untuk memudahkan adik-adik semualah untuk sama belajar di UniCare BMI. Okay. Ada soalan ke? Kalau nampaknya macam tiada soalan. Kita ada Puan Aznira kat sini. Puan Aznira daripada MGII. Dah lama saya tak berjumpa dengan Puan Aznira. Okay. Ada mungkin wakil daripada Ledang atau daripada MGII ingin mengatakan sesuatu atau berkongsi sesuatu dengan semua yang ada kat sini? Tak ada. Alright, so kalau macam itu, Dr. Muhammad Noor dengan Syahiria, ada apa-apa? So, saya nak tanya boleh, Syah? Boleh. Sila. Ni yang kemasukan tu sebab kami kan tak habis lagi, jadi boleh mohon juga. Okay. Macam mana? Dia bulan 9 bulan 9 atau bulan 10 yang you habis yang kalau dimaklumkan kepada saya. Betul? Bukan macam itulah. You bulan 9 ke bulan 10 habis? Saya pun tak pastilah. Okay, alright. Kita punya kemasukan ni sehingga 23 September, insyaAllah, untuk kemasukan bulan September. Tapi kita ada kemasukan bulan Januari. Paling dekat dengan tu ada kemasukan bulan Januari. So kalau selesai dalam bulan Oktober, November, boleh masuk kemasukan di dalam bulan Januari lah. You under program di MGII ke Ledang? Saya Ledang. Ledang, samalah. Di MGII pun sama, Ledang pun sama. Boleh masuk ke program kita kalau habis bulan 10, hujung bulan 10, rehat sebentar 2 bulan kan, boleh masuk ke UniCare BMI bulan Januari. Kita ada intake bulan Januari. So kita ada intake Januari dan juga September untuk bachelor. Untuk diploma kita ada kemasukan bulan Julai. Okay. Kalau macam untuk kos radiologi kan, kos mana yang bersesuaian? Radiologi. Okay. Radiologi samalah. Kita ada khusus medical electronics. Kita ada khusus Bachelor Engineering Technology Electronic dalam kurungan medical electronics. Itu yang paling sesuai lah. Dan radiologi ni kesemewaan dia, transfer credit dia paling tinggi. 56 ke 58. Okay. Tapi harus diingat transfer credit ni ada syarat-syarat dia. Iaitu kena dapat C. Dapat minimum C dalam subjek-subjek di KTM Ledang. Baru dapat transfer credit lah. So insyaAllah saya rasa adik ni semua C kan. Semua C ke atas ni insyaAllah. Tak ada masalah kat situ saya rasa. Ada nak tambah Dr. Wano? Betul lah apa yang Dr. Zul kata. Minimum C lah subjek yang ada. Kalau you tak tahu diri nak masuk, what you can do now, boleh hantar transkrip you ke kami dulu. Apa yang kami buat, kami boleh bagi tahu berapa kredit transfer you boleh dapat. So, masa mungkin you akan habis nanti bulan 10,
apa latihan industri ke apa. So and you dah nampak lah berapa kredit transfer tu. So it's a good, apa kita panggil, nak tahu dulu lah, you nak tahukan apa yang berlaku, apa yang you nampak. So and then kita suggest you datang ke medical electronics lah. Our experience pun ada student-student yang ke program lain dalam BMI ni, daripada KKTM Ledang, ada yang ke electronic, ada yang communication, ada yang ke electrical. Tapi you tak boleh expect samalah. So sebab kebanyakan yang kalau you pergi ke bidang electronics, credit transfer you tu hanya kepada saja-saja electronic saja. Last kalau saya tak silap, itu yang last ke sekarang yang last kalau tak silap dia dalam 30 credit. So beza dengan medical, you akan dapat lebih lah. Sekarang kalau radiology, you akan dapat 50 lebih. So kalau yang baru ni saya tak pasti berapa untuk electronics lah. Itu electronics lah, communication dan yang lain saya tak pasti. Itu saya boleh cakap lah. Okay. Assalamualaikum. 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 Dr. Zul, Dr. Mano. Nama saya Haris. Sebenarnya saya mengajar di KKTM Ledang. Saya ex-student di BKL, BMI. Saya bukan student Dr. Zul. Betul-betul. Kalau doktor ingat saya, Ingat. saya okey ke mengajar? Saya okey ke? Okey. Dr. Zul tanya. Jadi ni, Timbal Landing, nanti Suroy. Terima kasih. Itu amanah ni, amanah yang berat ni. InsyaAllah saya doakan saya dapat menjalankannya lah. Amin, insyaAllah. Dr. Zul, saya ada dua pertanyaan. Berkaitan dengan tadi TSIR Rahim pun ada estate tentang projen 3+2 kan. 3 tahun diploma di KKTM, 2 tahun degree di UKL. Mengikut kepahaman saya, program 3+2 tu mapping tu antara program diploma KKTM yang 3 tahun. Jadi student-student yang diploma dia ada 2.5 tahun. Maksudnya dia 5 tu. Dia macam, adakah dia dapat juga 2 tahun degree UKL ataupun dia ada tambahan sikit? Sebab tadi berdasarkan jawapan Dr. Zul di dalam check tu, ada beritahu ikut credit transfer kan. Kalau credit transfer tu macam yang amalan sebelum-sebelum ni lah, zaman saya pun kan, kalau ikut tu dapatlah 3.5 tahun lah, maksudnya dapat satu semester je credit transfer. Jadi student-student tu ada juga tanya tadi kaitan dengan tu. Itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan pinjaman mara. Untuk pinjaman mara masih lagi ke ikut pendapatan isi rumah? Sebab sebelum ni dia mengikut pendapatan isi rumah. Itu je lah dua soalan saya. Terima kasih. So untuk soalan pertama, saya rasa Dr. Mano boleh bantu saya dari segi ni. Ada perbezaan sekarang ni, di awal tahun ni ETAC, MTA dan ETAC telah memperkenalkan satu syarat tambahan baru. Dia bagi kelonggaran baru, iaitu boleh transfer lebih daripada 30%. Dia pergi kepada 50% transfer kredit. So ada ayat dia lah, horizontally, vertically dan sebagainya. So dengan perubahan syarat ni, kita dah dapat transfer dari segi radiologi tu dapat kepada maksimum hampir 56. So tu advantage dia lah. So kalau yang 2.5 tahun ni, definitely kita kena tengok lah dia punya subjek 2.5 tahun ni, dan kita akan buat mapping khas untuk dia lah. Tapi macam mana Dr. Mano? Rasanya tak ada masalah untuk dapat 2.5 tahun. Yeah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Not be problem. As long as the subject tu colorate. Sebab kita dengan KKTM Ledang ni dah macam program diploma you all tu pun dengan kita punya degree punya similarity tu almost the same. Sebab kita Zulu kan tahu banyak develop. So kita dah buat workshop bulan 3 itu, dan kita pun baru-baru ni ada minta lagi sekali untuk mapping balik syllabus Ledang dengan kami. Untuk tengok similarity itu ada ke tak. Okay, so we still have the similarity, Alhamdulillah. So this is when we come to conclusion lah, yang kita boleh bagi dalam 56 kredit tu, maksimum 56-58 kredit lah. Bagi saya yang 3 tahun tu dah nampak clear lah. Cuma yang 2.5 tahun ni, program diploma 2.5 tahun ni agak sama-sama sikit lah.
So dia program diploma 2.5 ni disebabkan you ada short semester juga eh? Student ambil short semester ke? Dia tak ada masalah. Yang penting subjek. Subjek yang you ambil masa diploma tu. Tu yang penting. Subjek tu ada. You ambil subjek yang kita nak buatkan di mapping dengan degree. Then there should be no problems. You buat diploma. Cuma make sure diploma tu accredited lah. Kalau di ledang of course lah dia accredited kan kan. So tak ada masalah. Cuma you punya duration mungkin pendek. Untuk diploma you 2.5 tahun. Saya assume sebab you ada short semester juga. You ambil, ada student yang ambil short semester. So dia akan ambil 2 tahun setengah betul. So kalau sudah habis 2 tahun sebenarnya tak ada masalah. Masih dapat juga yang credit transfer yang kita bagi tu. Numbers yang kita cakap. Sebab kita dah dapat aspek ekonomi, we use the same, tak ada issue. Okay. So untuk, untuk menambah dia pasal dia TCG kan, total credit to graduate. Walaupun 2 tahun setengah atau 3 tahun, total credit to graduate tetap sama iaitu 90. Kan, so maknanya tak ada issue kat situ. Ha, sama je. Cuma dia ambil kelebihan short sem tu untuk menghabiskan total credit tu. Cepat sikit lah. Cepat sikit. So lagi untung lah dia. Bak kata tu Haji Rahim tadi, cepatlah kahwin tu. untuk pinjaman pelajaran, apa CEC rumah? Ya, betul. CEC rumah bawah RM20,000. Itu pendapatan bersih. Maknanya boleh lampirkan, katakan dia RM20,000, dia terlebih RM20,000, boleh lampirkan komitmen-komitmen ibu ayah ni, kan, menunjukkan bahawa dah tolak-tolak ni, oh bawah RM20,000. So boleh mohon untuk pembiayaan MARA tu lah, insyaAllah, tak ada masalah. Okay, baik. Good, terima kasih banyak-banyak. Okay, boleh kita kolaborasi lagi? Kita boleh kolaborasi. Assalamualaikum, saya ada soalan. Ya. Okey, kalau macam pelajar yang dia terkesanlah dengan pandemik kan, jadi dia punya latihan industri tu dianjakkan hingga ke akhir March lah, let's say sampai tahun depan. Kemudian kalau dia nak masuk BMI, intake dia still September ke macam mana? Maksudnya dia kena tunggu selama lebih kurang 5-6 bulan, gitu ke? Nampak gayanya pada ketika ni memang begitulah, pasal intake kita adalah Januari ke September. Betulkan saya kalau saya silap ni marketing team? Pasal pembukaan dia tu adalah Januari hingga Januari atau September. Ya, yeah, betul. Okay, maksudnya masuk intake September juga Ya, yeah, September okay, juga. Terima kasih. Sama. Ada soalan lain? Wah, ni banyak alumni Unikal ke yang ada dalam ni? Banyak alumni yang pernah saya ajar ke? Pernah Dr. Ramai Manu ajar ke? Ramai. Ramai ya? Aduh, malu. So itulah saya nampak kita nak buat kolaborasi yang lebih rapat lagi lah. Bukan setakat talimat macam gini. Kita nampak lepas ni pihak telekom, Puan Khairiyah dengan pihak medical, Dr. Muhammad Noor. Kita boleh buat kolaborasi lah dengan kita punya ni. Pasal kita nak ambil peluang online ni sekarang ni. Semua online kan, kita just hantar invitation, katakan kita ada program motivasi ke, kita ada program teknikal ke, kita harap kita akan kongsikan lah dengan Ledang dan juga MGII supaya kita dapat buat hubungan lebih kukuh lah, continuous lah kan. Dan juga saya sekarang timbalan dekan untuk student haliwa pelajar, so saya pun dah maklumkan kepada apa kita punya SRC, Student Representative Council, untuk berhubung dengan badan perwakilan di Ledang dan juga MGII. Kan, boleh melakukan kolaborasi, aktiviti, berkongsi pendapat dan sebagainya lah. Itu salah satu lah, supaya kita boleh inilah createkan relationship tu. Cik Apis, Cik Aris ada nak sambung mana-mana ke? Nak sambung buat master ke? PhD ke? InsyaAllah akan datang ke sana. InsyaAllah. Boleh hubungi kita orang, boleh. Tak ada masalah. Okay, so ada soalan ke untuk MGII, daripada MGII ataupun daripada ICT di Ledang, nak tahu tentang telekom, khusus berkaitan dengan telekom pun sama juga, ada transfer kredit yang menarik 56 dan boleh selesaikan dalam masa 2 tahun. Ada tak ada? Okay, so saya rasa kalau tak ada, terima kasih semua pada pesara-pesara yang ada.
yang ada bersama kita pada hari ini, pada terutamanya anak-anak dan adik-adik yang ada pada hari ini. So kita harap sangat dapat apa-apa pertanyaan atau apa-apa soalan, boleh hubungi kami terus ataupun boleh berhubung dengan kaunselor-kaunselor yang ada di NJII dan juga Ledang. Dan jikalau perlukan apa-apa bantuan atau taklimat tambahan dan sebagainya, hubungi je kami. InsyaAllah kita akan boleh salurkan maklumat dan kalau ada macam desas-desus kata UniKL mahal, susah dan sebagainya kan, tak perlu dengar daripada orang ketiga, terus hubungi kami dan dapatkan fakta yang sebenarnya lah tentang UniKL Biman. So ambil peluang inisiatif yang dijalankan oleh BKT Mara dan juga inisiatif yang dijalankan bersama dengan UniKL ni untuk artikulasi adik-adik semualah. Bukti-buktinya dah ada di depan mata. Saya sendiri, Dr. Makno, lepas tu tadi kita ada alumni daripada UniKL BMI kan, sambunglah ijazah, sambunglah ke artikulasi ijazah. InsyaAllah peluang dan ruang akan lebih cerah dan lebih kukuh kan, untuk lebih memajukan dirilah. So ada apa-apa lagi Puan Hariah untuk ditambah? Itu sahaja daripada saya, rasanya tak ada apa-apa. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Dr. Muhammad Nur. Okey, terima kasih semua pesara-pesara, pegawai-pegawai BKT dan juga anak-anak semua dan juga rakan-rakan saya di UniKL BMI yang ada turut serta pada hari ini. So, kita sudahi majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum.